A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton setia perbincangan Rakyat Demi Melayu. Berbaki beberapa hari lagi insya-Allah kita akan menyambut Ramadan yang bulan kita tunggu-tunggu, dan untuk malam ini bagi kita mengukuhkan kepautan hati kita, insya-Allah kita akan berbicara tentang apa maknanya saya ikut Nabi seperti yang telah dijanjikan sebelum ini untuk perbincangan Rakyat Demi Melayu. Dan untuk membicarakan topik apa makna saya ikut Nabi pada malam ini, kita akan bersama dengan tiga orang panel. Panel yang pertama, kita bersama dengan Maulana Wan Aswadi Al-Mujadidi yang merupakan Ustazul Hadis Jamaat Midfatul Ulum Hululangat. Kita juga bersama dengan Ustaz Syed Said Faiz Al-Idrus yang merupakan timbalan Tanfiziyah 1 Nadatul Ulama Malaysia. Dan kita bersama sekali lagi dengan Tuan Guru Ahmad Razaini Abdul Rahman Al-Hajari yang merupakan Pondok Akademi Darul Turat Al-Hajari. Dan dengan ini perbincangan Rakyat Demi Melayu mengucapkan selamat datang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk perbincangan rakyat, biasanya kita memiliki tiga pusingan. Pusingan pertama, pusingan kedua dan kesimpulan. Dan untuk pusingan yang pertama ini, kita akan bermula terlebih dahulu dengan Maulana Wan Aswadi untuk mungkin menceritakan, menjelaskan kepada orang awam apa sebenarnya sunnah ni, apa pula maksud dengan hadis Nabi SAW dan bagaimana dengan taraf-taraf hadis yang boleh kami ni orang awam ambil tahu dan perlu tahu. Silakan Maulana. Nampaknya ada gangguan suara daripada Maulana. Okay, sekarang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladhin astafa amma ba'd. Fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Terima kasih yang mati dosi yang dikasihi Tuan Guru Haji Razaini Al-Hajari. Dimulakan Tuan Guru Al-Fadil Mukarram Yu Faiz Al-Idrus, penonton-penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi soalan yang dibagi kepada saya itu mengandungi dua segmen. Suka saya di sini untuk menjawab satu persatu. Soalan pertama yang diberi, apakah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewasa ini ramai orang yang lebih terlalu lebih syok, terlebih gembira, mereka lebih suka mengetahui makna bid'ah berbanding dengan makna sunnah. Sedangkan yang sunnahnya adalah kita perlu mengetahui apa itu makna sunnah, apa itu hadis. Dan setengah orang juga dia terkeliru. Mereka tidak dapat membezakan apakah itu sunnah dan apa itu sunnat. Jadi terlebih dahulu untuk memudahkan orang-orang awam seperti saya di luar sana untuk mengetahui apa itu sunnah. Sunnah itu adalah satu at-tariqah, at-tariqatu am-maslukatu fid-din. Satu tariqah, satu jalan yang dirintis, yang dilalui, yang dijalani dalam agama. Itu sunnah. Adapun satu lagi hadis, ya, hadis kata ulama, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin
وفعل ومن تقرير أو صفة. Barang yang disandarkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi qaul, perkataan, perbuatan ataupun takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga tadi berkenaan dengan takrir adalah ada satu penetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ataupun Nabi melihat para sahabat membeli seluar dan memakai seluar, maka bila perkara itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak memakai seluar, bila Nabi tahu, Nabi lihat para sahabat memakai seluar, maka Nabi sukut, Nabi diam, Nabi tidak melarang dan Nabi tidak menyuruhnya. Maka itu sabitlah takrir, pensabitan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga termasuk dalam erti apa itu hadis tadi. Jadi dalam berkenaan dengan makna hadis itu ada empat perkara. Pertama adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah perbuatan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga takrir yakni pensabitan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat berkenaan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat berkenaan dengan diri Nabi, sifat berkenaan dengan pakaian Nabi, sifat dengan perjalanan Nabi, sirah Nabi dan sebagainya. Itu semuanya ulama rumuskan dalam pengertian hadis. Jadi sunnah itu adalah at-tariqatu maslukatu fid din, jalan yang dirintis di dalam agama. Jadi setiap hadis itu tidak semestinya sunnah, tapi setiap sunnah itu sudah semestinya ia datang daripada Al-Quran dan juga ia datang daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama telah menggariskan hubungan, ya, kalau kita nak bezakan di antara hubungan sunnah dengan hadis itu, kalau kita belajar mantik, atau kalau kita belajar mantik, Abu Faiz ada di sini lebih arif lagi tentang mantik. Ulama kata hubungan di antara hadis dengan sunnah itu dia adalah hubungan umum wa khusus min wajah. Hubungan khusus wa umum min wajah. Khusus macam mana? Dalam hubungan khusus wa umum min wajah ini dia ada satu madah iftirak, madah yang berasingan, yang berlawanan, dan satu madah apa itu madah ittifaq, madah yang bersamaan. Okey. Jadi saya kata tadi apa itu hubungan dia adalah umum wa khusus min wajah. Dua hubungan yang yang iftirak, satu hubungan setiap hadis yang telah dimansuhkan ataupun setiap hadis yang mempunyai khususiyah, khususan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kahwin lebih daripada empat dalam satu-satu masa, atau apa lagi pengkhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu Daud, berpuasa berterusan, itu adalah pengkhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada ulama yang lain setengah mengatakan kahwin, setengah ulama berpendapat bahawa kahwin yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah pada umur 6 tahun itu adalah satu jenis pengkhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang begini, hadis yang mansukh, hadis yang khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hadis yang ghair ma'mul biha, yang tak diamalkan oleh para fuqaha a'imah mazhab, itu ianya merupakan hadis, akan tetapi ia bukannya sunnah. Itu madah iftirak yang pertama. Madah iftirak yang kedua, contohnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lebih daripada 11 rakaat Nabi sembahyang tarawih. Kita akan datang tarawih tak lama lagi, alhamdulillah. Nabi termaktub dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya solat 11 kali, 11 rakaat saja, maaf, untuk solat tahajud. Akan tapi pada hadir pada zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar telah memperkenalkan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Sehingga Umar kata ni'matu bid'atu haza, alangkah baiknya bid'ah ini. Bid'ah ini bid'ah dari segi bahasa. Jadi yang kedua pula contoh pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Uthmanlah orang yang pertama memperkenalkan dua kali azan ketika hari Jumaat. Azan pertama dilaungkan dan selepas itu azan kedua. Kemudian riwayat itu telah berterusan sampai kepada zaman kita ini. Jadi kedua-dua contoh, Umar yang memperkenalkan tarawih 20 rakaat dan Uthman yang memperkenalkan azan yang kedua, itu disebut sunnah, akan tetapi ianya bukan hadis. Sunnah tapi bukan hadis. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, berpeganglah teguh kepada sunnah aku
dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah para khulafa arba'ah, khulafa ar-rasyidin mahdiyin. Dan satu lagi, hadis-hadis yang mana ianya bukan dimansuhkan, hadis-hadis yang bukan merujuk kepada keistimewaan khususan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis ma'mul biha, hadis-hadis yang dipakai oleh ulama, maka itu yang demikian itu juga disebut hadis, dalam masa yang sama ianya juga disebut sunnah. Jadi faham kepada kita di sini, setiap yang datang daripada hadis walaupun dia termasuk dalam sihah sittah, termasuk dalam sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya, ia walaupun hadis akan tetapi ianya tidak semestinya dipanggil sunnah oleh para ulama kita. Contohnya dalam hadis, banyak hadis yang menunjukkan bahawa dalam Bukhari sendiri, hadis yang mana Nabi SAW yabulu qa'iman, Nabi SAW kencing berdiri. Maka ia termaktub dalam hadis. Adakah ia menjadi sunnah? Maka para ulama' lah yang menentukan ia sama dia hadis ataupun sunnah, dengan ulama' mengukuh dengan hadis-hadis yang lain ataupun ada karinah-karinah yang lain yang mana ulama' telah memberi jawapan. Salah satunya Nabi kencing berdiri. Nabi beritahu bahawa disebabkan Nabi SAW sakit lutut dan sebagainya, Nabi tak boleh kencing duduk pada waktu itu. Kerana ada hadis lain, Hadrat Aisyah telah mengetahui, bagi tahu mafhumnya, barang siapa yang mengatakan bahawa Nabi SAW kencing berdiri, maka dia telah melakukan apa itu pendustaan pada Nabi SAW. Maksudnya dalam banyak keadaannya, Aisyah lah yang lebih mengetahui adakah Nabi SAW kafiat kencing bagaimana. Maka Aisyah kata, kebanyakan mafhum daripada situ, Aisyah kata kebanyakan Nabi SAW di rumah Nabi kencing dengan kencing, bukan berdiri, kencing duduk. Jadi setiap yang hadir dalam hadis tak semestinya menjadi sunnah. Kenapa dia tidak mesti semestinya menjadi makmul biha oleh ulama? Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi telah menghimpunkan dua hadis yang mana kata Imam Tirmizi dua hadis ini walaupun sahih tapi tidak diguna pakai oleh ulama. Satu hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhr wal 'asr wa baina al-maghrib wal 'isha bila khaufin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan telah solat jama' di antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak bila khaufin tanpa ada masalah yang ditakuti, ataupun bila matar tanpa hujan yang lebat yang membolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak, tapi Nabi jamak. Maka tidak ada para a'immah pun yang mengambil hadis ini dan menjadikan hadis ini sebagai dalil sehingga mereka boleh saja mentakdimkan sembahyang himpunkan dua solat tanpa khauf, tanpa matar, tanpa marah sakit dan sebagainya. Dan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amar yang mana disebut man syaribal khamar fa ajlidu, barang siapa yang minum arak hendaklah dirotan dia. In ada rabi'ah, sekiranya orang yang minum arak tadi dia ulang sampai dua kali, tiga kali, empat kali, faqtulu, hendaklah bunuh dia. Jadi hadis sahih, tapi tidak ada ulama pun yang membuat hukum bahawa barang siapa yang minum khamar tiga kali sampai empat kali kena bunuh dia. Walaupun hadis sahih tapi tidak digunapakai oleh ulama, maka hadis yang sahih walaupun datang dalam Bukhari Muslim ianya tidak dipanggil sebagai ma'mul biha, malah ianya hanya semata-mata hadis tapi bukan sunnah. Itu di antara hubungan hadis dan sunnah. Kemudian ada orang dia iskal ataupun apa itu dia terkeliru sunnah dengan sunnah. Sunnah itu adalah satu perkara yang berkaitan dengan nusus syar'iyyah, manakala sunnah itu berkaitan dengan ahkam syar'iyyah. Seperti mana kita belajar dalam usul fiqh, ahkamus sab'ah ataupun ahkamul khamsah, ada hukum wajib, ada hukum sunnat, ada hukum mubah harus, ada hukum makruh, ada hukum haram. Sunnah di sini ma yusabu ala fi'lihi, barang yang diberi pahala di atas melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diazab sekiranya kita menolaknya, tidak melakukannya. Itu sunnah, itu berkaitan dengan ahkam syar'iyyah, manakala sunnah berkaitan dengan usul syar'iyyah. Itulah lebih kurang dia punya perbezaan antara sunnah dengan sunnah. Kemudian soalan kedua yang diberi oleh tuan pengerusi tadi, apakah taraf-taraf hadis? Mujur juga yang diberi soalan pada saya, apakah taraf ataupun darjat hadis? Kalau tuan pengerusi beritahu apakah jenis-jenis hadis, maka panjanglah malam ni, tak sempatlah tuan guru nak tengok pula. Jadi apakah taraf-taraf hadis? Kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhazzab, waqala al-ulama'una anna al-ahadis yanqasimu ila salasatin. Ulama telah membahagi-bahagikan bahawa hadis itu mempunyai tiga jenis. Sahihun wa hasanun wa dha'ifun.
hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Okey. Jadi kemudian hadis hasan tu pula, oh, kalau nak cerita panjanglah dalam mustalah hadis, hadis hasan pula bagi dua, satu hadis sahih bagi dua, hadis sahih li zati, hadis sahih li ghairihi, kemudian hasan bagi dua, hasan li zati, hasan li ghairihi. Secara ringkas yang saya nak bagi tahu di sini bahawa hadis sahih li zatihi, hadis sahih li zatihi adalah khabarul ahad yang mana binaklin adlin, kemudian tamdabtu muttasilun sanad bighairi bila mu'alal wala syas, yakni hadis sahih li zatihi adalah satu hadis yang mana dinukilkan, diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, kemudian dia punya dhab ini, yakni hafalan dia adalah secara tam, secara sempurna. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, hadis tadi dia punya sanad mestilah muttasilun sanad, sanad yang mestilah bersambungan, tidak ada qata' maqtu' pada tengah-tengahnya. Yang keempat, mestilah hadis itu bila syas, tidak ada syas, ganjil. Yakni tidak ada perawi yang dalam hadis tadi, yang mana perawi tadi siqah, yang mana yukhalifu awsaqu minhu, yang berkhilaf dengan perawi yang lebih siqah dengan dia. Dan akhir sekali, mestilah hadis tadi tidak ada sebarang illah, tidak ada sebarang illah khafifah, kecatatan yang tersembunyi. Bila cukup lima syarat tadi, maka para ulama telah membahagikan, mengatakan bahawa itu adalah hadis sahih li zatihi. Kemudian hadis sahih li zatihi, hadis hasan. Hadis hasan li zatihi adalah hadis-hadis yang mana bila fa'in khuffa, kata Ibn Hajar, fa'in khuffa, sekiranya dhabik dia, sekiranya hafalan dia ringan, maka dia akan turun grade dia daripada hadis sahih li zatihi, akan turun kepada hadis hasan li zatihi. Itu dua. Kemudian hadis hasan li zatihi tadi, bila mana ada turuk yang banyak, syawahid mutaba'ah yang banyak, bila digabungkan maka yartati ila darjati hadis sahih, tapi bukan hadis sahih li zatihi, dia akan mendaki kepada darjah hadis sahih li ghairihi. Kemudian hadis dhaif, hadis dhaif ringan, bila majmu'ut turuk, bila dihimpunkan segala turuk-turuk dia, maka dengan himpunan turuk-turuk tadi yartaki ila darjati hadis apa, hadis hasan, tetapi dia tidak menjadi hasan li zatihi, dia akan jadi hasan li ghairihi. Maka itu penjelasan hadis hasan. Kemudian bawah pada hadis hasan li ghairihi, maka disebut sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif. Pencerahan tentang hadis dhaif akan berlaku pada, akan mungkin akan ditanya oleh panel kita, apa itu pengurusi kita pada ruang akan lepas ni. Cuma saya nak jelaskan sikit, hadis dhaif itu kata ulama dalam tadabbur rawi, Allamah Suyuti mengatakan malam yajma' sihatu hadis sahih awil hasan. Hadis yang mana tidak terhimpun padanya sifat hadis sahih ataupun sifat hadis hasan, maka automatically hadis itu dipanggil sebagai hadis dhaif. Maka untuk mudahkan lagi, kita bagi tahu pengenalan dia adalah hadis yang mana tidak terhimpun hadis hasan padanya. Diringkas sikit, bila tak terhimpun hadis hasan, automatically tidak akan terhimpun hadis sahih padanya. Jadi mana-mana hadis yang tidak cukup kriteria KPI hadis hasan padanya, maka hadis itu disebut sebagai hadis dhaif. Kemudian hadis dhaif tadi ada tafawut, ada darjahnya yang sendiri. Yang paling hujung sekali adalah dia adalah hadis matruk, dan yang paling atas sekali dia adalah hadis mursal, dan tengah-tengah banyak lagi lah hadis mustarak, hadis mu'bal, hadis-hadis mudallas dan hadis yang lain. Dia ada tafawut, seperti hadis sahih ada tafawut, ada darjah martabah dia. Demikian juga hadis dhaif itu ada darjah dia, ada yang lebih kuat dia punya kedhaifan dia, dan ada lebih ringan dia punya kedhaifan dia. Wallahu ta'ala alam. Kita serah kepada penyanyi yang lain. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi sebelum kita beralih kepada Ustaz Faiz, saya sebagai orang awam yang mendengar ni, boleh dikatakan memang masih jauh perjalanan dia, dan saya rasa benda ni akan melibatkan semua orang. Setelah mendengar pencerahan, kita ni banyak sangat ilmu-ilmu yang kita belum lengkap di hati untuk benar-benar untuk mencari jalan yang sebetulnya lah, dan perlu bagi orang awam, penonton khususnya, perlu untuk kita mencari lagi sebelum kita ni kata nak pandai-pandai komen dekat media sosial pun, biarlah ilmu itu ada dulu, insyaAllah. Dan kita nak bertanya dengan Ustaz Faiz. Ustaz Faiz dah bersedia ke? Ustaz Faiz dah bersedia? Okay, kalau Ustaz Faiz tak bersedia lagi, mungkin kita boleh skip dengan Tuan Guru dulu lah. Kita skip dengan Tuan Guru. Kita nak bertanya, mungkin Tuan Guru boleh huraikan secara ringkas untuk pengetahuan kami semua, apa sebenarnya orang kata asas sifat dan peribadi Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ikut ni, dan macam mana kita nak mengenal dan cinta akan Allah itu dengan cara Nabi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Terima kasih pengacara majlis, moderator, dua sahabat panel, Maulana Suwadi Mujaddidi dan juga Sahibul Fadilah Piyu Faiz Al-Idrus. Alhamdulillah dapat kita bertemu malam ni di atas tajuk apa makna saya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau atau umumnya ikut Nabi, khas atas bicara kita yang kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya mengikut Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan yang dikemukakan pada saya, pertamanya apa dia asas sifat dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjawab persoalan ni, Sayyidatina Aisyah pernah ditanya mengenai kepribadian yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kepada dia, macam mana ni Rasulullah ni kalau nak cerita dia lah, macam mana sifat peribadi, hal ehwal dia, tingkah laku dia, zahir batin dia, macam mana nak tahu? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khuluquhu al-Quran. Akhlak dia Quran. Dalam tu mana dia. Jadi sifat dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Dan bila sebut Quran ni, wish, tuan bukan 2-3 hari nak mengaji nak faham Quran. Tapi Rasulullah ni, apa yang dalam Quran disebut ciri dan sifat kepribadian yang mulia, baik perjalanan zahirnya, batinnya, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang disebut dalam Quran, Quran ni dia teks. Rasulullah ni dia Quran hidup. Nak tengok apa kandungan Quran, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita nak sebut apa? Live, tengok. Ni, depan mata. Depan-depan mata kita tengok ni. Ni. Oh, inilah Rasulullah. Inilah Quran. Kalau berdasarkan jawapan yang diberi oleh Sayyidina Aisyah tu, gitulah. Cuma, bila kita ni tak pernah jumpa Rasulullah, tak dapat tidak, mesti ada satu guideline, satu pedoman. Yang macam mana kita nak kenal sifat dan peribadi yang ada pada Nabi SAW ni. Untuk menjawab persoalan tu, umumnya saya sebut dah, akhlak dia Quran. Dan sebut Quran ni, oh Masya Allah. Satu lagi untuk pedoman tu, isyarat Quran, ayat Quran yang kita selalu dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, ila allazina amanu, wa 'amilus salihat. Ya akhi, fokus saya nak sebut tu ialah, umumnya antara konten Al-Quran ni bukan saja pada surah tersebut, tapi surah tersebut saya sebutkan dasar pasal dia ringkas, pendek dan padat. Ciri orang beriman ni, ciri orang beriman, ciri orang manusia yang berjaya, yang terkeluar daripada senarai rugi. Dua benda besar ni, iman, amal soleh. Bila iman tu, watawasaw bilhaqi, watawasaw bisabri, itu perincian ke atas macam mana amal. Besar dia, ila allazina amanu. Jadi semestinya sifat dan peribadi Nabi SAW besar sekali iman. Dan Rasulullah dia iman dengan siapa? Besar sekali, tentulah iman dia pada Allah SWT sendiri. Satu akidah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah La ilaha illallah. Dan perkataan yang diajar, diajak manusia, nisbah dia nak ajak tu, ajak pada akhlak yang mulia. Kata Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Hadis yang kita masyhur dengar,
mengenai misi Rasulullah SAW datang ni nak mengajar akhlak yang sangat mulia. Dan bila akhlak yang mulia tu, dia main pada mana? Si iman. Dan akhlak tu dia sebenarnya adalah manifestasi daripada iman tu. Dia bukan action iman. Kalau kata amal tu, amal ni bukan action amal. Tapi amal ni reaction daripada iman. Yang putih sikit lah. Amal ni sepatutnya daripada iman tu kita amal. Jadi Rasulullah ni, yang akhlak dia Quran tu, daripada iman dia pada Allah SWT, yakin dia pada Allah Taala, dengan tu hasil amalan dia dan akhlak dan peribadi dia. Dia macam mana nak faham tu? Besar tu. Yang tu yang kalau 10 minit nak cerita ni, Allah. Rasa macam, tak boleh nak cerita lah. Tapi, yang tu lah kot. Mudah-mudahan dapat beri sentuhan di situ kan. Jadi besar sekali sifat Rasulullah iman. Jadi iman pula isyarat Quran yang ayat kita selalu dengar kalau wirid sembahyang kita macam mana ulama dah ajar kita. Isyarat Quran amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ciri besar manusia berjaya yang ada successful dalam kehidupan dia antaranya yang tu ciri nabi rasul begitu juga siapa yang beriman apa dia? Besar dia, kullun amana billah. Teras dia, Rasul. Siapa saja nak duduk atas jalan kejayaan, keluar daripada senarai rugi ni, mesti kullun amana billah, iman dengan Allah. Wa malaikatihi, malaikat Allah. Wa kutubihi, wa rusulih. Semua kitab-kitab yang diturunkan. Khas yang angkat kita. Yang kita nak pakai. Yang lain dah mansuh dengan datang Quran. Quran. Wa kutubihi wa rusuli dan semua rasul-rasul Allah Ta'ala utus. Khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, ciri dan sifat dan peribadi besar sekali pada Nabi SAW, iman ke Allah. Satu besar sekali. Satu, perkataan yang mula-mula diajar dan diterapkan di kalangan sahabat. Yang dengan itu menyebabkan sahabat ni jadi satu manusia yang sangat luar biasa. Bukan biasa tu. Luar biasa. Ditindas. Dipulau. Dicaci. Dimaki. Dibunuh. 13 tahun awal sebelum hijrah. Perintah dia bersabar. Sabar tunggu. Sabar tunggu. Sabar tunggu. Dia orang pun mati juga. Sabar tunggu. Sabar tunggu. Sabar tunggu. Kalau bahasa saya, saya selalu sebut macam cerita P. Ramlee tu lah. Apa dia? Cuba 13 tahun tu sahabat boleh tabah sabar 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 pasal apa? Iman. Iman dengan Allah. Dan daripada boleh sampai iman ke Allah tu yang mengajar mereka sampai ke Allah tu siapa? Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah yang mengajar mereka untuk sampai ke Allah Taala. Jadi apa ciri yang ada pada Rasulullah? Besar sekali. Apa dia? Yakin ke Allah Taala. Yakin ke Allah Ta'ala dengan yakin kepada siapa yang membawa mereka, mendidik mereka, mentarbiah mereka, mengajar macam mana cara nak hidup, cara nak menghadapi environment yang bermacam-macam tu. Bunuh anak perempuan, tanah anak perempuan hidup, hidup arak, judi, wah, macam-macam. Hey. Yang pimpin tu sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat boleh jadi manusia yang sangat berjaya ni pasal apa? Pasal iman dia dengan Allah, dengan Rasulullah. Cuma asas saya nak sebut ialah, jadi asas kepribadian Rasulullah besar sekali apa? Iman dengan Allah. Dan Rasulullah nak bawa sahabat macam mana dia tu boleh jadi manusia yang sangat luar biasa. Sahabat pun Rasulullah tak ada jalan lain untuk dia nak bawa jadi manusia luar biasa melainkan mesti jalan dia jalan yang sama, iman dengan Allah. Satu, perintah Nabi SAW pada semua manusia, Qulu la ilaha illallah tuflihu. You must say this word, la ilaha illallah tuflihu. Then you be success. Kamu akan berjaya, kamu menang. No other ways. Isyarat Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kamu mesti ada ilmu, yakin, sungguh, faham. Tanpa ada sebarang keraguan.
La ilaha illallah. Tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan melainkan Allah. Jadi teras dan asas sifat peribadi sallallahu alaihi wasallam ni adalah macam mana nak beriman kepada Allah Taala. Dan tempoh beriman Rasulullah nak terapkan sampai istilahnya dengan tu hasil akidah, cara hidup, ketahanan jati diri yang dialah reaction daripada iman yang ada tu, mereka sahabat yang jadi manusia luar biasa. Jadi apa dia asas sifat peribadi Rasulullah yang diwarisi kepada sahabat, begitu juga tabi'in, tabi' tabi'in, begitu juga generasi yang sampai zaman lah ni pun manusia yang akan sampai pada satu tahap yang istilahnya luar biasa ni adalah manusia yang ada iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu besar sekali. Satu, siapa-siapa yang tidak melalui peraturan ini memang tak akan dapatlah untuk dapat sifat dan peribadi yang paling asas dan teras pada akhlak dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan iman inilah maka amal. Satu, kalau solat pun, kalau solat hanya solat yang bukan daripada iman solat, iman pada Allah Taala tu solat, maka iman, maka solat tu adalah solat zahir saja, solat jasad saja, bukan solat from our heart, deep from our heart. Allahu Akbar. Jadi akhlak Rasulullah paling besar situ lah. Sifat dia yang menyebabkan timbul kepribadian pada dia, dia boleh semayang berjam-jam sampai bengkak-bengkak kakinya. Pasal apa? Pasal iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu soalan pertama tu, kata maka tak boleh jawab pendek lah. Jawab pendek kau ni tak faham. Terus ni pun rasa cerita belum faham lagi. Mudah Allah Taala faham kita. Jadi akhlak Rasulullah, jadi asas sifat peribadi Rasulullah iman. Satu, yang itulah juga dia ajar ke kita sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan semua tutup guru kita, dia ajar hak ni. Hak ni lah silibus yang paling pertama yang perlu kita hadap. Barulah boleh mewarisi dan mendapat macam mana akhlak dan peribadi Nabi SAW, insyaAllah. Yang kedua, soalan yang dikemukakan pada saya adalah yang Nabi SAW dia kenal Allah. Macam mana kita nak ikut Nabi yang Nabi kenal Allah? Oh, memang teras dia dengan jawapan yang sama, ada apa dia? La ilaha illallah. Bahasanya ma'rifatullah. Rasulullah benda yang paling besar sekali dia ajar, khasnya 13 tahun masa kehidupan di Mekah. Begitu semua ayat-ayat Quran yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, semuanya ayat-ayat berkaitan dengan iman. Yang kulun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kalau dalam bab-bab hadis pun, kalau kita belajar teras dia dengan bahasa mudah kita sebut, semua rukun iman Rasulullah ajar satu. Cuma kita ni bila belajar, macam mana kita belajar lah ni lah, belajar sekolah kebangsaan, masuk sekolah kafah, dengar lebih kurang itu yang jadi teras kita belajar ni. Sekolah kebangsaan lebih penting SPM. Jadi kita rasa macam belajar bab beriman ni okey lah apa. Tuhan aku Allah, Nabi aku Nabi Muhammad. Okey lah. Aku sembahyang lima waktu. Ni Ramadan aku puasa. Ada infak sikit-sikit. Buah puasa gitu. Fitrah takkan tak bayar. Haji. Baik, pergi dah umrah apa lagi. Tapi betul-betul ke dah ikut Nabi? Oh, yang tu lah. Yang tu yang menyebabkan kita punya faham Islam ni terlalu dangkal lah. Terlalu nipis. Yang Nabi dikenal Allah, jadi macam mana kenalnya Nabi agar Allah Ta'ala tu, yang kita nak ikut Nabi ni tak dapat tidak, mesti terasnya juga mesti dengan mengenal Allah Ta'ala. Dan di atas persoalannya, siapa nak bawa kita kenal Allah Ta'ala? Tak dapat tidak mesti ada guru. Dan siapa guru itu? Guru. Macam mana sahabat, guru yang boleh kenal dengan mereka ke Allah adalah Nabi SAW. Sahabat. Lepas tu jenis sahabat bertemu dengan dia, tabi'in. Tabi'in boleh kenal dia dengan Allah Ta'ala. Siapa? Pasal sahabat yang telah mengenal Allah Ta'ala yang diajar oleh Rasulullah. Sahabat yang mengenal Allah Ta'ala yang diajar oleh Rasulullah ni, maka tabi'in dapat mengenal Allah Ta'ala melalui sahabat yang kenal Allah Ta'ala melalui Rasulullah aja, boleh kenal Allah Ta'ala. Macam itulah dia punya bertali arus yang sampai ke kita lah ni. Sama prinsip dia lah. Yang tu istilah kita ada bersanad. Berjaya tauhid bersanad. Hadis bersanad. Kalau hadis pun bersanad, Quran bersanad, tauhid lagi lah kena bersanad.
sikit dengan bahasa kita kan. Mungkin tak biasa dengar kata anu lah. Kita selalu dengar hadis bersanad. Hadis bersanad, Quran lagilah kena bersanad. Kalau Quran bersanad, tauhid mestilah lagi bersanad. Kadang kita tauhid tak pernah berguru pun. Tu yang haru macam-macam akidah. Macam-macam pahaman. Kadang buat hadis ni orang duk sibuk hadis ni sahih tak sahih. Quran pun kau tengok sahih tak sahih. Kadang memang baca Quran tapi kau punya sahih tak sahih. Pronunciation dia macam mana? Bunyi Arabik ke, bunyi Melayu, bunyi Jawa, Jepun, bunyi India, bunyi Tamil, bunyi orang putih. Macam mana yang kena makharijul huruf dia? Ha, tu panjanglah kalau cerita itu. Tapi yang saya nak sebut ialah siapa yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala tu? Dapat tidak, dia mesti melalui proses kesinambungan daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Sampailah kepada kita ni. Yang tu yang tak dapat tidak. Mesti ada wasilah yang menghubungkan kita ni sampai pada Nabi SAW yang Nabi boleh kenal Allah Ta'ala. Siapa bawa kita boleh kenal Allah Ta'ala. Sekali lalu macam tu. Mudah-mudahan sedikit penjelasan yang sangat ringkas itu. Allah Ta'ala faham dengan kita macam mana besarnya tanggungjawab ilmu yang kita kena belajar, kita kena luangkan masa, apa bahasa moden sikit, credit hours yang kita kena ada. Untuk dengan itu kenal Allah, kenal Rasulullah, baru boleh ada perasaan cinta, kasih kat Rasulullah. Tambah nak kasih kat Rasulullah, kasih kita kat Rasulullah. Mana sebut mulut boleh, tapi adakah datang inside our hearts, deep from our heart. Oh, yang tu yang banyak benda kita kena belajar, mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala bukakan itu hati kita untuk kita faham pada malam ni dengan pertemuan seumpama ni menghalubakan kita lagi untuk terus nak belajar dan makin kita akan faham nanti apa makna saya nak mengikut Nabi Muhammad SAW itu. Hadanallah ila sirat mustaqim. Saya kembalikan balik pada pengacara majlis. InsyaAllah, terima kasih dia ucapkan kepada Tuan Guru. Satu perkongsian yang sangat padu dan tepat untuk ditujukan kepada generasi hari ini, sebab boleh dikatakan tidak semua orang pergi ke pondok tapi semua orang pergi ke sekolah, dan mereka cuma ambil UPSR, PMR, SPM, STPM dan kemudian masuk universiti terus bekerja. Jadi pendekatan rohani macam tu agak tidak ada satu pendekatan yang diberi secara nasional. Jadi bila dah bekerja tu lagilah payah untuk umat hari ini nak mencari kan. Tapi harapnya dengan adanya platform begini, secara tak langsung kita buka sebuah sedikit untuk mereka mencari semula akar umbi rohani dalam diri itu untuk cinta kepada Nabi dan mendekatkan diri kepada Allah, insyaAllah. Subhanallah. Dan seterusnya kita nak beralih kepada Pio Faiz. Antara soalan yang kita nak tujukan, mungkin Pio Faiz boleh kongsikan apa intipati syahadah yang membuatkan umat Islam ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya pesuruh Allah. Bagaimana komen Apio Faiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah amma ba'du. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada malam ni, Al-Fadil Saudara Luqman Hakim, yang saya hormati lagi saya kasihi, Tuan Guru Ahmad Huzaini bin Abdul Rahman Al-Hajari atallahu baqa'ah, dan guru kita yang mulia Al-Fadil Maulana Wan Aswadi Al-Mujaddidi atallahu baqa'ah. Saya terlewat sikit dan sedang molek jugalah sebagai menghormati orang yang lebih tua dan lebih alim daripada saya, supaya lebih terdahulu bercakap sebelum daripada saya sendiri bercakap. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, intipati daripada syahadah, dua kalimah syahadah, dua kalimah yang sangat besar dalam agama kita, sehingga tidak sah Islam di seorang itu melainkan dengan mengucap atau menutur binukti syahadatain, dengan menuturkan dengan dua kalimah syahadah. Intipati daripada dua kalimah syahadat itu tidak lain tidak bukan ialah
dua perkara, iaitu mahabbah dan ma'rifah, nah, cinta dan kenal. Sebagaimana kata orang tua-tuanya, tak kenal maka tak cinta. Maka orang tua-tua Arab pun ada menyebut al-ma'rifatu syajarah wal-mahabbatu thamarah. Al-ma'rifatu syajarah, ma'rifah tu ialah pokoknya, kenal tu ialah pokoknya. Hasil daripada pokok tu keluarlah cinta, yakni buah-buahan daripada pokok. Nah, maka kerana itulah para penonton dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya Allah taala firman, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi anzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman mereka itu. Mereka itu telah beriman, telah percaya. Tetapi diperintahkan lagi, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah oleh kamu, hei orang yang beriman itu dengan Allah dan Rasulnya. Dawal kitab alladzi anzala ala rasulihi, dan kitab Al-Quran yang diturunkan di atas Nabi SAW. Wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Dan barang siapa yang kufur dengan Allah, dengan para malaikatnya, dengan kitabnya, dengan hari kiamatnya, dengan qada qadarnya, maka orang ini sesat yang sangat jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita fikir tengok, Allah taala khitab, Allah taala perintah, ataupun Allah taala serukan orang yang telah beriman dah, kemudian diperintah beriman lagi. Apakah ini bukan tahsilul hasil? Menghasilkan perkara yang telah hasil. Mustahil Allah Ta'ala suruh buat perkara yang tahsilul hasil, kerana tahsilul hasil itu la fa'idah ta'ala, perkara yang tidak ada faedah padanya. Maka di sinilah alim ulama mufassirin kita kata bahawasanya firman Allah Ta'ala, khitab Allah Ta'ala dan perintah Allah Ta'ala supaya orang yang telah beriman tu beriman pula ialah bukan dengan makna tahsilul hasil, bahkan bimakna takmilil kamil, menyempurnakan perkara yang sempurna. Maka kerana itu, selain daripada dia beriman dengan secara ijma', dia percaya Allah itu ialah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Nabi Muhammad itu dilatih sendiri oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan agama ini kepada umat manusia, mesti dia kena mengenal dengan secara tafsili, dengan secara terperinci hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Begitu juga kepada rasul-rasul, hukum kerasulan dan sifat-sifat kerasulan. Inilah yang disusun oleh alim ulama tauhid kita sehingga menjadi mata pelajaran ilmu aqaid atau ilmu akidah atau ilmu usuluddin atau ilmu ma'rifat wa ammah atau ilmu kalam atau yang lebih diglamorkan di Nusantara kita, ilmu sifat 20. Kerana apa? Kerana ilmu akidah itu tidak boleh diketahui dengan secara tidak dimemadakan dengan secara lazim, dengan secara automatik, mesti dengan secara manual juga. Kerana li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam medan ilmu akidah ini sangat besar kemerbahayaannya. Maka kerana itu, untuk mencapai cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kerana orang mukmin itu sudah pastinya ciri-cirinya allazina amanu ashaddu hubbalillah. Orang mukmin itu orang yang bersangatan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasul an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, na wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, wa an yakriha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yukrihu wa kama yukriha an yulqa fin nari au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah tu minta tolong diperbaikilah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara
Barang siapa yang ada padanya tiga perkara tersebut, maka akan didapatkan akan kemanisan iman. Mana kemanisan iman itu didapat? Kalau didapatkan tiga perkara tadi. Mana yang pertamanya? Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawa Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang terlebih dialah, ya, itulah yang terlebih dia cintai, tidak ada selain daripada keduanya. Jadi berarti seorang mukmin itu mesti menggapai mahabbah kepada Allah dan Rasulullah di dalam hati dia. Maka bagaimana mungkin untuk mencapai mahabbah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka karena itulah intipati. Itu perkara yang menjadi tonggak yang menyebabkan syahadah itu sebagai kekuatan bagi umat Islam mentaati perintah Allah dan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, ialah tidak dapat tidak mesti mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama tauhid kita di dalam ilmu akaid. Itu yang wajib, orang panggil ma'rifah ammah. Apatah lagi kalau dia terjun kepada ma'rifatun khasah, maka dapatlah mahabbah khasah. Sebagaimana orang yang belajar ilmu ma'rifah ammah, maka mendapat mahabbah yang ammah. Maka begitu juga orang yang terjun ke dalam ma'rifah yang khasah, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah SAW dengan secara khusus, maka dia akan menggapai mahabbah yang khusus. Maka hasil daripada mahabbah itulah terbitnya ikut perintah Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tajuk besar yang kita bicarakan pada malam ni ialah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mengatakan dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau tiba bulan Ramadan ni, ada juga yang melucukan hati kita. Dia sembahyang 8 rakaat, tarawih sekali dengan witir 3 rakaat jadi 11 rakaat, lalu dengan bangga-bangganya mengatakan saya ikut sunnah Rasulullah yang buat 20 tu, ikut sunnah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Aduh. Seolah-olah Sayyidina Umar ni kurang alim tentang perbuatan Nabi berbanding dia. Dia melebihi lagi. Ini orang panggil hasil daripada tidak mengenal, sebenar-benar kenal agama itu sendiri. Karena agama ni bukan hanya Allah dan Rasul, bahkan kita kena mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul, iaitu apa? Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja hamba yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Dan Nabi SAW sabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama tu ialah pewaris para nabi. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mempusakai dirham dan dinar. Maka kalau kita kata kita ikut Nabi SAW, tak dapat tidak. Mesti melalui alim ulama. Pasti. Kalau orang tu direct kepada Rasulullah, kepada Quran, kepada hadith, dengan secara literal, pasti akan berlaku kekeliruan yang sangat banyak. Maka kerana itu, jangan kita kata saya ikut sunnah Nabi, saya tak ikut Sayyidina Umar. Ini orang tak kenal bahawanya Sayyidina Umar ni orang yang bersahabat dengan Nabi, orang yang kasih kepada Nabi. Bahkan Nabi pernah bersabda, ikutlah orang yang kemudian daripada aku dua orang, iaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan dalam hadis lain Nabi kata, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Abdu biha bin nawaji. Hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin kemudian daripada aku. Maka tidak syak lagi bahawasanya Sayyidina Umar itu ialah khulafa ar-rasyidin. Maka orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal Allah pasti akur bahawasanya mengikut khulafa ar-rasyidin, mengikut Sayyidina Umar pada makna kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali ada orang yang mengatakan, kenapa kita duk ikut ulama, duk ikut Imam Syafi'i, duk ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Kenapa kita tak ikut Allah Rasul? Rasulullah ikut dak mazhab Syafi'i? Rasulullah ikut dak Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Ini soalan orang panggil psikologi-psikologi yang mengelirukan.
yang sepatutnya kita mengatakan bahawasanya Imam Syafi'i ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ikut Imam Syafi'i, pada makna kita mengikut Nabi. Begitu juga apabila kita Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, pada makna kita mengikut Nabi dalam bab akidahnya. Nah, gitulah seterusnya Imam Junayd Al-Baghdadi. Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ikut Imam Junayd Al-Baghdadi, pada makna kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah Allah Taala kata dalam ayat yang lain yang masyhur senantiasa kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mengatakan kalian cinta akan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Bagaimana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tanpa ulama? Pasti kita tidak akan dapat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ulama, kita tidak dapat. Nak baca Quran pun tidak akan dapat kalau tanpa alim ulama. Kerana Al-Quran pada zaman Nabi itu tidak disusun dengan mishaf selengkap itu. Seperti sekarang ni. Yang ditulis pun tidak lengkap, yang tidak lengkap pula tidak bertitik dan tidak berbaris. Bagaimana agak-agak nak baca? Maka kerana itulah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar mari terfikir. Kalaulah ramai lagi huffaz yang mati syahid. Yang mati syahid di jalan Allah. Orang-orang huffaz, orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka nantinya Al-Quran tu bagaimana nak dibaca oleh umat-umat Islam kemudian nanti. Maka Sayyidina Umar mengesyurkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bukukan Al-Quran. Kita mishafkan Al-Quran. Maka Abu Bakar kata, bagaimana ya Umar? Kita nak buat benda yang tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Umar, bahkan ini baik. Bahkan ini bagus. Bahkan ini yang yang apa, kalaulah Rasulullah ada pun setuju pastinya gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawasanya Allah Taala jadikan kebenaran tu di atas lisannya Umar. Maka bila dibukukan Al-Quran, kemudiannya sampai zaman Sayyidina Uthman yang lengkap Al-Quran, maka tidak ada baris dan tidak ada titik. Zaman Sayyidina Ali barulah diletakkan baris oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudiannya seterusnya diletakkan titik oleh Imam Ahmad Al-Farahidi. Jadi orang sekarang yang mengatakan kita ikut Nabi direct, tak payah ikut ulama, ulama ni seperti kita sahaja, melakukan kesalahan dan sebagainya, orang-orang ni benar-benar tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulullah. Itu bagi saya. Karena kalau dia kenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana titik beratnya Allah terhadap ulama. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis-hadis mengangkat martabat ulama, mengangkat martabat pewaris para nabi ini. Maka dia tidak akan berbicara dengan begitu sekali biadabnya dengan mengatakan ulama orang biasa sahaja. Ya, orang biasa, tetapi mereka ini mewarisi ilmu para nabi yang kita orang kemudian ini bagaimana nak ikut perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW tanpa tunjuk ajar ulama, pasti kita tidak akan dapat mengikut apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu inti hati daripada syahadah yang menguatkan kita ni beriman kepada Allah dan mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan ialah ma'rifah. Daripada ma'rifah itulah hadirnya dan daripada mahabbah itulah menghasilkan manifestasi orang panggil akhlak, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup setakat itu dulu untuk kali pusingan yang pertama ni. Andai kata yang tersalah itu mungkin ditegur oleh para tuan-tuan guru kita Maulana dan Al-Fadil Tuan Guru Haji Ahmad Ar-Ruzaini, kerana saya agak gemetar sedikit kerana berganding dengan tokoh-tokoh yang lebih alim, lebih senior daripada saya, yang saya ni orang muda saja yang mungkin banyak melakukan kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pio Faiz atas komentar yang dinyatakan sebelum ini untuk pusingan pertama, yang mana kita boleh katakan dan kaitkan memang ada spekulasi-spekulasi perspektif
Di mana ada orang yang beranggapan bahawa apabila kita memandang ulama itu, kita memandang apa yang ulama itu bawa berdasarkan apa yang Nabi ajar. Dan ada setengah segelintir golongan lagi memandang apa yang ulama ajar itu adalah apa yang ulama ajar, bukan yang apa yang Nabi bawa. Dan antara komentar-komentar yang ada ditinggalkan di Facebook, seperti daripada Ahmadi Ghazir, katanya soalnya Ibnu Tamiyah ikut Nabi juga kan? Dan balas daripada Salihin Ahmad, kita ada bersetuju dengan beliau, ada juga tidak. Dan daripada Kesak, ni mungkin soalan dia yang Maulana boleh petik sebentar lagi. Ikut Nabi ke? Tapi Ibnu Tamiyah larang umat Islam ziarah makam Nabi. Dan perkara ini memang mengganggu publik. Sebab apa? Kadang-kadang masyarakat tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sebab kita tidak diajar di peringkat nasional untuk mengetahui perkara-perkara ini. Dan berkenaan dengan komen-komen tadi, dan kita nak tanya soalan untuk Maulana, macam mana kalau soalan, boleh atau tidak kita ni nak beramal dengan hadis-hadis daif untuk mengikut Nabi Muhammad SAW, ada tak cara-cara tertentu? Dan bagaimana pula peranan ulama, guru mursyid dalam mentarbiah hati umat Islam hari ini? Silakan Maulana. Kalau tengok Tuan Pengerusi bagi tadi kepada saya 3 soalan nak dijawab dalam masa 10 minit. Tengoklah apa yang mukaddar daripada Allah Ta'ala. Pertamanya, boleh tak kita mengamalkan hadis da'if? Saya ulang kembali hadis da'if al-hadis malam yajma' sifat hadis hadis sahih awil hasan. Hadis da'if itulah hadis yang mana tidak menepati kriteria-kriteria hadis hasan dan hadis sahih. Jadi tak lulus KPI hadis sahih dan hadis hasan, maka dia akan jadi hadis da'if. Kemudian berkenaan para ulama kita di dalam membincangkan adakah kita boleh beramal dengan hadis da'if, maka di sana ada tiga pendapat ulama. Pendapat ulama yang mengatakan pertama, yajuzu amalu bihi mutlaqan, boleh mengamalkan hadis da'if ini secara mutlak. Pendapat ini dipelopori dan dinisbatkan kepada Imam Abu Dawud Sajistani, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Mereka mengatakan harus beramal dengan hadis da'if secara mutlak. Secara mutlak, baik di dalam fadil amal atau dalam ahkam. Khususnya dalam bab-bab ahkam yang mana tidak terdapat hadis sahih di sana, mereka mengambil hadis da'if sebagai hujah dan dalil. Yang kedua, pendapat ulama yang mengatakan la yajuzul amalu bihi mutlaqan, tidak harus mengamalkan dengan hadis da'if secara mutlak. Pendapat ini dinisbahkan kepada Abu Bakar, Ibn al-Arabi, Ibn al-Hazm, dan ada juga dinisbahkan secara salah kepada siapa? Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nisbah sandaran ini kepada Imam Bukhari tidak benar. Kerana kita perhatikan Imam Bukhari ada mengarang kitab tarikhnya, Imam Bukhari ada mengarang kitab selain daripada Sahih Bukhari, kitab Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad, pelbagai jenis hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari yang mana tidak menepati syaratnya, yang dengan kata lain kita kata hadis itu hadis daif. Tetapi dalam mendatangkan, dalam menyokongkan bab adab, kerana Adabul Mufrad adalah membincangkan tentang bab adab, bab akhlak dan sebagainya, Imam Bukhari yang sebenarnya Imam Bukhari sependapat dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan harus menggunakan hadis daif khususnya di dalam bab fadail. Dan itulah pendapat ketiga, pendapat jumhur ulama yang mana mereka mengatakan harus menggunakan hadis daif khususnya dalam bab fadail, bab tarikh, bab tarhid, bab qisas, bab raqaiq dan sebagainya. Boleh saja menggunakan hadis-hadis daif, dan itulah amalan yang telah berlalu daripada para ulama kita. Amalah Imam Nawawi telah menukilkan ijma'. Imam Nawawi kata qad ittafaqal ulama, qad ittafaqal ahlul hadis wa ghayruhum ala al-amal fil fada'il a'mal wa nahwiha min al-qisas. Amalah ulama telah ittifaq para ahlul hadis dan ulama lainnya di atas keharusan beramal dengan hadis daif di dalam bab fada'il, dalam bab qisas, bab raqaiq, manaqib dan sebagainya.
boleh saja menggunakan hadis-hadis dhaif. Itu berkenaan dengan bagaimana boleh tak kita, soalan pertama, boleh tak kita menggunakan hadis-hadis dhaif. Kemudian satu lagi, satu jenis hadis dhaif yang mana disebut hadis-hadis syadidud dhaif, hadis yang bersangatan dhaif ataupun hadis dhaif jiddan. Sebelum itu, ulama telah menetapkan beberapa syarat, ya, syarat untuk mengamalkan hadis dhaif. Di antaranya adalah seperti mana nukil kat Al-Alamah Syafawi, bila kata sami'tu syaikhan miraran yaqulu, aku mendengar syaikh tu, yakni Syaikh Ibn Hajar Asqalani, yaqulu miraran, beberapa kali berkata tentang syarat hadis dhaif ini ada tiga. Pertamanya dinukilkan secara ittifaq bahawa sa'anya tu na adhafu ghairu syadid, bahawa hadis dhaif yang diamal itu hendaklah hadis yang tidak terlalu syadid. Maka keluarlah daripada situ hadis munkar, hadis makruh, hadis la aslalahu dan sebagainya. Syarat yang kedua, mereka mengatakan an yakuna mundarijan tahta asli am, bahawasanya mestilah hadis dhaif itu mestilah ada dia punya asal syariatnya. Contoh, kita nak kata hadis fadilat semayan tahajud, jadi mestilah semayan tahajud itu berasal daripada syariat, baik daripada Al-Quran maupun hadis. Daripada Al-Quran kata wa minal layli fatahajjab bihi nafilatan laka as azaa'a ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka daripada sini ulama keluarkan ke sunnahnya kita beramal dengan hadis dan Al-Quran, sunnahnya akan ke apa itu, akan kesunahan itu sembahyang tahajud itu sendiri. Maka sembahyang ain, sembahyang tahajud itu disabitkan kepada Al-Quran dan sunnah. Maka sekiranya ada hadis-hadis yang menyatakan tentang fadilat sembahyang tahajud, maka hadis-hadis itu walaupun hadis yang dhaif boleh kita gunakan dalam bab fadail amal, dalam bab fadilat melakukan amal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, mereka mengatakan alla yakuna i'tiqad, bahwasanya kita alla al-subutuhu ila Nabi SAW. Mereka mengatakan, ulama-ulama mengatakan, tidaklah kita tidak i'tiqad hadis dhaif itu sabit kepada Nabi SAW secara jazam. Makna kita bal yu'taqadu ihtiyat, malah mereka mengatakan hendaklah kita i'tiqad secara hati-hati. Takut apa? Bi'alla yansibu ila Nabi SAW ma lam yakulhu, supaya kita tidak menisbatkan, menyandarkan hadis-hadis tersebut kepada baginda Nabi SAW apa yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi taraf hadis dhaif ini tak sama dengan hadis-hadis yang sahih. Pun begitu, ulama-ulama kita masih menggunakan hadis-hadis dhaif ini dalam bab fadail, tafriq, tarhib, raqaib dan sebagainya. Bukan ditolak langsung, dibakul sampahkan sekali dengan hadis maudhu'. Kenapa? Walaupun hadis maudhu' itu menyebut al-hadisul muhtalaq masnu', hadis yang mana direka-reka dibuat buat oleh manusia. Imam Syafi'i kata dalam Qadri Burdawi bahawa syarat dhaif, hadis maudhu' itu adalah selemah-lemah hadis dhaif. Ada setengah orang faham. Bila amun saya kata syarat dhaif, mereka faham hadis dhaif juga termasuk di dalam hadis maudhu'. Sedangkan Imam Syafi'i kata hadis maudhu' itu selemah-lemah golongan hadis dhaif. Bukan bermakna dia adalah termasuk dalam golongan hadis dhaif. Itu yang kita kena faham. Belajar itu daripada ulama yang belajar daripada dada-dada sampailah kepada ulama-ulama hadis pada Nabi SAW. Jadi para penonton dikasih Allah SWT, habis bab hadis dhaif tadi. Sekarang timbul persoalannya, apakah syarat untuk kita mengikuti Nabi SAW? Kerana tajuk perbincangan kita malam ini adalah apa makna saya ikut Nabi? Apakah syarat-syaratnya, soalan daripada saya? Maka syarat-syarat untuk ikut Nabi, pertama kali kita kena faham ikut Nabi di sini makna ikut sunnah Nabi SAW. So bagaimana kita nak ikut sunnah Nabi SAW? Kita bukan seorang sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan itba'ut tabi'in, kita bukan anak murid kepada itba'ut tabi'in. Maka maknanya di sini kita nak ikut Nabi, kita nak ikut sunnah, kita kena ikut para-para ulama, para-para a'immah mazhab, mereka yang belajar daripada tabi'in ataupun belajar daripada sahabah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah semisalnya adalah kibar tabi'in. Imamuna, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk di kalangan sirarut itba'ut tabi'in. Para itba'ut tabi'in yang mana tabaqah kecil, tapi beliau belajar daripada kibar itba'ut tabi'in, kibar itba'ut tabi'in tadi belajar daripada tabi'in. Tabi'in tadi belajar daripada sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabah belajar direct langsung dengan baginda Nabi SAW.
Kemudian imamuna Syekh Akhlaq Imam Syafi'i tadi beliau telah menurapkan dan menerwinkan kitab Fiqih, kitab Al-Umiyah dan sebagainya. Kemudian ashabu Syafi'iyah yang lain yang telah menerbitkan kitab-kitab tersebut. Maka semuanya masail-masail fiqih, masail-masail muamalah, muasyarah, semua termaktub dalam kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh imamuna Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian perkara itu telah menjadi syaya, telah menjadi masyhur dan tersebar luas di hampir di seluruh dunia, dan mazhab ini telah diamalkan sampailah ke yaumina hadza pada zaman kita ini. Untuk kita di Malaysia ini, kita bermazhab ahli sunnah wal jamaah dari segi fiqahnya ashabu syafi'iyah, dan dari segi tasawufnya adalah, dari segi aqidah usulnya kita adalah ahli sunnah wal jamaah, yakni iaitu apa asy'ariyah wa maturidiyah. Jadi pelajar ataupun penonton itu Allah Subhanahu wa taala, apakah syarat nak ikut Nabi? Syaratnya kita kena belajar daripada orang yang belajar, daripada orang yang belajar daripada guru-guru sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada kibar tabi'in, kemudian kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan, kita ni tidak ada istidak, tidak ada kemampuan. Karena kalau kita nak ambil raw material daripada Al-Quran dan hadis, kita tidak ada capability, tidak ada istidak. Karena kita bukan mahir dalam bab tadi. Umpama raw material dalam Al-Quran dan hadis, umpama ubat-ubat di farmasi. Sekarang bila kita sakit perut, bila kita sakit kepala, tiba-tiba kita pergi direct. Kita pergi direct farmasi. Kita tak diagnose dulu, kita tak tahu bahawa sakit kepala itu mungkin disebabkan migraine, sakit perut itu mungkin disebabkan kanser dalam perut. Tiba-tiba pergi ambil ubat perut, ubat sakit perut yang biasa saja. Mungkin 2-3 hari boleh bertahan, lama-lama dia akan merebak. Sebab itulah kita kena jumpa doktor dulu. Doktor akan diagnose kita, kemudian bagi tahu kamu kena ambil ubat ni, ubat pulang, ubat sekian-sekian. Kita makan dengan cara yang betul yang dianjurkan oleh doktor, barulah penyakit kita akan hilang. Demikian juga kita ni, orang awam ini tidak ada capability untuk ambil direct daripada Al-Quran dan Hadis. Kerana dalam Al-Quran dan Hadis ni ada ayat-ayat yang mana hukam ataupun hadis-hadis yang mana qat'ul dalal, yang mana kita boleh faham secara langsung. Ayat berkenaan dengan tinggalkan zina, aqimus solah wa atuz zakat, kita boleh faham secara langsung. Tapi ada hadis-hadis, ayat-ayat yang mana hadis-hadis contohnya yang mana secara zahirnya ta'aruf, bertentangan di antara satu sama lain. Saya bagi contoh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la solata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah solat sembahyang seorang itu kecuali bi fatihatil kitab, dengan baca al-Fatihah. Nah, itu dipegang oleh ulama kita Syafi'iyah. Kemudian hadis yang kedua kata, man kana lahu imamu fa qira'atul imam qira'atullah. Barang siapa yang ada imam baginya, maknanya siapa yang sembahyang dia belakang imam, dia sebagai makmum, maka fa qira'atul imam, bacaan imam itu adalah bacaan bagi dia. Sudah. Jadi hadis yang pertama kata tak sah kalau tak baca Fatihah. Hadis yang kedua kata kalau kamu jadi makmum, Al-Fatihah imam itu, imam Al-Fatihah imam itu adalah Fatihah kamu. Jadi nampak ya, ta'aruf. Maka ulama dalam mengharmonikan kedua hadis ini, ulama kata kita ambil hadis yang pertama, la solata illa bi Fatihatil kitab, sebagai hadis yang asal. Tak sah sembahyang selagi mana kamu tidak sembahyang, selagi mana kamu tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis yang kedua itu kita tanggung kepada satu orang yang mana kita tanggung kepada surah saja. Maknanya surah lazim selepas Al-Fatihah tu, kalau imam dah baca, makmum tak perlu baca lagi. Faham tak? Maka dia ditanggung oleh imam. Ataupun kita ambil yang kedua, ulama mengharmonikan seperti mana yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, yang mana ambil hadis yang kedua sebagai asal. Ianya barang siapa jadi makmum, maka qira'at imam, baik Fatihah, baik surah, itu adalah bagi dia. Makmum, apa ni, imam telah tanggung dah. Dia tak perlu baca lagi Fatihah dan surah. Itu asalnya. Dan hadis yang pertama, la solat illa bi fatihatil kitab itu, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahawa itu kita tanggung kepada imam. Imam pokok mana kena baca? Fatihah. Dan kita tanggung juga kepada munfarid, seorang yang sembahyang bersendirian, zuhur asar dan sebagainya. Maka la solata illa bi fatihatil kitab, dia tak sah sembahyang dia selagi mana dia tak baca kitab. Maka bagaimana ulama mengharmonikan kedua-dua hadis tadi? Sedangkan kita orang awam, bagaimana kita nak tadbir kedua-dua hadis ini? Kedua-dua hadis sahih. Maka itulah tugas ulama. Maka kita perlu syaratnya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut ulama. Kerana kita tidak ada kemampuan. Satu kisah mungkin saya boleh jelaskan di sini, satu kisah yang benar berlaku di Pakistan. Satu orang Wahid Muqallidin. Orang Muqallidin macam kita ahli hadis di sini lah. Ataupun disebut Wahabi di sini, yang mana tidak terikat dengan mana-mana mazhab.
satu kali dia baca dalam hadis Bukhari, manista jamara fal yutib, barang maka dia cari mungkin transkrip Google barangkali, manista jamara, barang siapa yang beristinja hendaklah fal yutib. Fal yutib itu diterjemahkan hendaklah dia semayang witir. Maka setiap kali dia beristinja ambil batu nak lap dia punya alat tanasul tadi, maka dia semayang witir juga taat. Allahu akbar. Yutib, dia faham yutib itu dengan semayang witir. Ha, itu susahlah tuan. Kisah yang kedua, satu orang baca hadis sebut tadi macam la solata illa bi huduril qalb. Tidak sah solat kecuali dengan hadir hati dalam sembahyang. Maka dia balik ambil hadis tadi dia terjemuhkan. Maka bila dia terjemuhkan, tengok dalam Google Translate mungkin la solata, dia silap taip. La solata illa bi huduril qalb. Sepatutnya dengan qaf yang dua titik tadi, dia taip dengan la solata illa bi huduril qalb dengan qaf. Maka makna telah berubah, tidak sahlah sembahyang itu melainkan dengan kehadiran anjing. Maka dia cari dua tiga ekor anjing, dia buat surau, dia ikat di surau dia, maka dia sembahyang Allahu akbar. Kenapa? Tak sah sembahyang kalau tak ada anjing. Ah, ini musibahnya bagi orang awam kita yang tidak ada istidad, tidak ada kemampuan untuk menghadam, ya, untuk menghadam hadis-hadis dalam Quran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya macam ni, kerana kita background kita orang awam ada pelbagai, ada ahli politik misalnya, ada ahli geografi hari ini kan, ahli geografi pun dah nak jadi ahli hadis, ada captain pilot dan sebagainya. Ini misal saja, tak berlaku di Malaysia kita, ya. Misalnya macam ni, empat orang ini dia berjalan dalam hutan. Kemudian dalam hutan dia dengar burung apa, kepiting ataupun burung kepiting lah. Burung kepiting mengeluarkan suara. Apa dia keluar suara? Tu 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 tu. Maka ahli captain pilot dia kata, aku faham apa dia kata. Dia kata apa? Terbang atas dan bawah. Tu 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 tu. Yang kedua ahli geografi. Ahli geografi dia kata, aku faham apa burung kepiting itu ucapkan. Dia kata apa? Bumi lebar dan luas. Tangkap tu pula. Kemudian orang yang ketiga ahli politik. Ahli politik tadi dia kata, ahli siasi dia kata, aku faham apa burung tu kata. Dia kata sebenarnya apa? You all undilah aku. You all undilah aku. Dan orang yang ketiga, sang ustaz yang bersama dengan tiga orang tadi, tu 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 tu, dia kata aku faham apa yang burung kecil itu ucapkan. Dia kata sebenarnya kecil itu kata subhanallah itu kudrah. Jadi empat orang yang berbeza background dia faham daripada suara burung kecil berlainan tafsiran dia. Kenapa? Jadi siapa yang lebih memahami burung tadi? Maka ulama kata sahibul bait adra bin afih. Contoh yang kedua untuk kesinambungan cerita saya ni, satu ada dua tiga orang yang lalu dalam satu rumah. Kemudian bila dia lalu, dia dengar suami dalam rumah tadi menyebut sayang air. Orang pertama, tiga orang lalu. Jadi orang pertama dia kata sayang air, aku faham bahawa suami dia tadi bagi tahu kepada isteri dia, sayang aku nak air. Sayang air maknanya sayang buatlah abang air. Orang yang kedua pula kata sayang air itu aku faham bahawa suami dia nak mandi mungkin, kemudian dia tak sempat buka suis tangki air itu, dia kata sayang air maknanya sayang bukalah suis air. Yang macam tu. Jadi yang sebenarnya siapa yang lebih mengetahui keadaan sayang air itu? Siapa? Sayang itu sendiri yang mengetahui apa maksud sayang air itu. Jadi hakikatnya sebenarnya di sini suami dia sedang mandi, tiba-tiba dia dengar suara cerit air sedang berbunyi tu, maka dia kata sayang air. Maksudnya apa? Sayang itulah cerit air yang sedang mendidih tadi. Jadi siapa yang lebih mengetahui perkataan sayang air tadi? Sahibul bait adra bi ma fi. Orang yang ada dalam rumah lah yang lebih memahami maksud penutur tadi. Jadi sahibul bait di sini siapa? Yang nak memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka mana safar bersama Nabi, hadir bersama Nabi, mukim bersama Nabi, pulang bersama Nabi. Mereka lah yang faham bila turunnya ayat yadullahu fawqa aydihim. Mereka faham, bukan macam kita faham yadullahu tangan Allah itu kuat tangan macam kita. Mereka faham kerana mereka ada pada waktu itu. Siapa yang lebih faham lepas itu? Para tabi'in. Siapa yang lebih faham itu? Ba'ud tabi'in. Dan ulama-ulama kita yang belajar daripada itu ba'ud tabi'in dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dikasih Allah SWT, tidak ada syarat untuk kita apa? Mengikut Nabi. Syaratnya hendaklah kita mengikut ulama kita. Dengan kata lain, hendaklah kita bertaklid. Nah, ulama kita kata dalam bab usul tidak diharuskan untuk kita bertaklid. Tapi dalam bab furu', fiqh dan sebagainya, hendaklah kita bertaklid. Karena dalam bab fiqh itu ada perkara-perkara seperti kita beritahu tadi, benda-benda yang tidak patut ajalah lah.
ada benda-benda yang tukar jalan lah. Maka hendaklah kita follow taklid para ulama-ulama kita. Bila kita ikut mazhab ulama kita, tidak bermakna kita lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka lah yang lebih memahami sunnah berbanding kita ni yang tak faham apa-apa. Wallahu taala alam. Mungkin soalan ketiga boleh saya rumuskan dalam rumusan yang terakhir nanti. Wallahu taala. Suara tak ada tu. Baik-baik, maaf. Okey, jadi soalan ini untuk dia ajukan kepada Tuan Guru lah. Mungkin Tuan Guru boleh berkongsi tips kepada masyarakat hari ini. Cara yang betul, macam mana umat Islam boleh mencintai, meyakini dan mengikut Nabi. Bagaimana tips yang sepatutnya diikuti? Silakan. Tuan Guru, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Soalan yang dikemukakan adalah mengenai cara yang betul untuk meyakini dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni pun kalau nak panjang lagi, panjang melerik sangat. Sebut tips lah lebih kurang sekali lalu. Saya tertarik dengan perkataan daripada Al-Fadhil Piyu Faiz tadi, Al-Idrus, mengenai perkataan tak kenal tak cinta. Kita pun biasa dengar perkataan tu. Jadi cara betul untuk meyakini sampai boleh ikut Nabi SAW adalah kena kenal. Dengan kenal baru cinta, baru boleh ikut. Kalau tak kenal, tak ada cinta, macam mana nak ikut? Yang tu bukan ikut, itu ikut-ikut. Jadi untuk boleh dapat cara yang betul meyakini Nabi dan nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali mesti jalan ilmu lah. Ilmu besar sekali yang perlu ada pada kita adalah apa kedudukan yang sepatutnya kita kena beritikad, kita berpegang. Yang ini merupakan teras dalam kehidupan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khasnya. Pertama sekali antara disebut daripada ulama dan tutup guru kita, yang ini pun dasar akidah kita, apa dia? Pertama, hendaklah meyakini bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ialah afdalul khulqi. Sa'abdu'abdu'al makhluk. Makhluk maksudnya paling baik. Tak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada dulu, azal si abad tak. Saya ngaji Urdu itu istilahnya. Azal si abad tak. Daripada azali sampai kiamat, sampai selama-lamanya. Tak akan bertukar akidah kita. Sabdaudul makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Terteras sangat tu. Asas, yang paling asas lah. Untuk kita faham dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di atas kepahaman kita, dia sa'abdu'abdu'al makhluk. Rasulullah dalam satu sabdaan dia, dia kata, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bihi. Au kama qala. Sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah kata, belum iman lagi salah seorang pada kamu, sehingga hawa dia, nafsu dia, maksudnya keinginan dia, apa keinginan yang datang daripada diri dia ni, taba'an lima jiktu bihi, dia akan ada perasaan nak mengikut hanya dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu kataan Rasulullah tu. Yang belum iman lagi, data syarahan para ulama pun masuk belum iman tu, belum sempurna iman, tapi atau ambil cara literal dia, maksudnya iman belum hasil lagi kalau awal cara lifestyle hidup kita ni belum menerima cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tips untuk
macam mana kita nak menilai, boleh meyakini dan kita ni ikut Nabi tak ikut Nabi. Saya mengaji Tok Guru buat bagi misal mudah je. Ada hukum akam, nak sebut panjang-panjang pun lagi panjang sangat kan. Kita sebut mudah. Misal, ada hukum yang kita sedia belajar, fiqah pun, awam pun kena. Ada wajib, ada sunat. Wajib fahamnya apa? Wajib buat pahala tinggal berdosa. Sunat, buat pahala tinggal taklah berdosa. Tapi elok dibuat. Kita ambil yang tak isu tu pun pada anda tak? Memang sunat tu buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Soal. Tu kuakam yang telah disebut ulama' lah. Bila kata dia sunat, Nabi buat tak? Nabi suka tak? Soal. Kita suka tak? Benda yang Nabi suka, kita tak suka. Maksudnya belum hawahu taba'an lima jiktu bihi. Maksudnya belum apa yang ada perasaan hati dalam hati sanubari kita ni belum nak mengikut apa yang Rasulullah suka. Kaedah kita nak ikut Nabi SAW ni, kalau dengar sebut tips untuk kita meyakini mengikuti Nabi ni apa? Kalau saya sebut atas panduan sunat wajib tu pun pada anda rasanya untuk kita boleh berakhir situ. Kalau benda yang atas kita faham pekah tu sunat, yang tu pun kita tak boleh rasa nak suka dan seronok, bahkan kita seronok dengan benda entah apa-apa lah, tak ada hukum apa pun dalam syarak, bahkan ada yang makruh dan haram. Sebelum makruh haram tu ada syubhat. Yang kita duk seronok syubhat, makruh haram. Ini kegilaan hidup kita. Maksudnya, di mana yang kata kita ikut Nabi tu? Di mana? Sepatutnya, apa kecintaan Rasulullah, itulah kecintaan kita. Itu yang atas kecil-kecilnya khas kita dekat Ramadan ni, walaupun Rasulullah berbuka dengan tamar, kita pun seronok juga makan buah tamar. Kalau tak ada buah tamar ni, rasa macam tak sempurna berbuka puasa tu. Dia ada perasaan ni tu. Maksudnya apa? Nak ikut Nabi. Taba'an. Itiba'an lin Nabi SAW. Maksudnya nak ikut Nabi. Hanya sekadar buah kurma. Walaupun ada nenai ke, ada doyan ke apa ke. Tak. Seronok kita buah kurma. Dan tomat kurma ni kalau boleh tamar Nabi. Maksudnya apa ni? Mahal pun mahal lah. Korban dengan harta dan jiwa. Untuk kalau boleh ikut Nabi. Itu saya bagi contoh kurma. Jangan tang kurma je. Saya nak bagi contoh kayu ukur tu tak mana. Kalau yang wajib kita buat pun atas kaedah kita nak sebut ada parameter kayu ukur kita ni, kita betul-betul meyakini dan mengikuti Nabi SAW ni, adakah kita buat wajib tu dengan istilahnya kata tadi, kasih dan cinta, ma'rifah dan mahabbah. Adakah kita kenal Rasulullah siapa dan kita ikutnya lah kasih, ikut kekasih Allah dengan bahasa tu, Habibullah. Kalau Rasulullah buat begitu, Allah Ta'ala kasih. Dan kita nak buat ni, nak buat macam mana yang Allah boleh kasih kat Rasulullah. Macam itulah kita nak dapatkan kasih Allah dengan apa yang Rasulullah buat tu dapat kasih. Jadi apa yang sahabat Rasulullah buat tu dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita pun kalau ikut nisbah mencontohi, meyakini, mengikut Nabi SAW ni, yang tu pun adalah satu keseronokan kepada kita. Jadi asal saya nak sebut, kalau qabliyah ba'diyah pun tak boleh nak jaga, mana erti meyakini dan mengikuti Nabi? Hak tu saya sebut sunat lah kan. Wajib tubuh pun nak bangkit bayar. Tak ada jiwa langsung nak bangkit tidur awal. Tahajud apa, saya sembang lah, subuh je pun. Dan subuh tu semayang. Kalau sebut semayang lah. Kan? Dan sebelum semayang, pasal tu perjalanan zahir. Sebelum semayang bangun tidur lu. Kita pun dah hafal doa lama dah. Alhamdulillahillazi ahyana. Adakah bangun tu dengan Rasulullah kasih ke Allah Ta'ala? Kita pun kasih dah ke Allah Ta'ala. Ya Allah, kau yang hidupkan aku. Alhamdulillah. Kalau kau tak bagi nyawa aku, tak adalah aku punya nyawa. Rasulullah pun macam itulah dia. Kita pun macam mana Rasulullah punya hal itu, itulah hal yang ada pada kita. Walaupun istilahnya sunat baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nisbah berdoa, walaupun mungkin ada hadis tak kuat, nak makan pun doa, ya Allah, ni rezeki engkau yang bagi. Tak ada siapa boleh bagi rezeki ni malah engkau. Antar razzaq. Inna Allah huwa razzaq zul quwwatil matin. Aku kena tak fikir makan pun. Tengok makanan ada tersedia ni. La ilaha illa anta. Macam mana Rasulullah keyakinan dia pada Allah SWT tu, macam itulah sepatutnya keyakinan yang ada. Jadi kita bila
menyebut tentang nak meyakini dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kena ada nak sebut macam mana, mesti ada satu experiential learning yang sangat panjang dan lama dengan perguruan, latihan. Dan asal nak sebutnya tak mana, mesti dengan ilmu, dengan ilmu tu dan faham kenal Rasulullah siapa, kedudukan dia macam mana, dengan tu ada akidah kita kat dia, dan kita nak mencontohi dia. Kadang sebut teori senang, saya sebut selalu sekali lalu dengan mudah, benda ni ada pun dalam akidah kita. So, bila sebut meyakini Rasulullah ni macam mana nak boleh kasih, dan bila Rasulullah ni antara sebut ulama, kita sebut Rasulullah ni yang sedia maklum pada kita, jasad Rasulullah. Yang sedia maklum, jasad dia bukan konten utama. Konten utama adalah ruh. Jadi kita mengasihi Rasulullah ni bukan jasad dia saja, tapi ruh dia. Dan ruh dia azali lagi. Allah Ta'ala isyarat, wa rafa'na laka zikrak. Kami memang pasti tu rafa'na tu fi'il madhi tu maksudnya azali lagi. Allah Ta'ala letakkan Rasulullah ni satu kedudukan istimewa, afdalul khalqi, seabdu-abdu'al makhluk. Jadi nisbah jasad kita ikut syariat zahir ni, ikut Nabi SAW. Bahkan kita yakin roh Nabi SAW, yang dia ialah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Antara syarahan para ulama' tafsir kita sebut, Tuk Guru kita syarahkan apa maksud Nabi Muhammad rahmatan lil alamin ni. Takkan ada alam ni melainkan dengan kerana Nabi Muhammad SAW tu. Sebab dia rahmat. Sebab dia bawa alam ni dapat rahmat. Tak ada dia, tak ada. Tak ada alam. Walaupun ada hadis-hadis kursi yang tak kuat, yang laulak ma khalaqtul aflaq atau sumpahnya, tapi dia menghuraikan maksud, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang mana dia jadi rahmat sekalian alam? Hak mana ni? Hak jasad ke hak roh? Hak jasad, mak ayah dia rahmat sebab dapat dia. Tapi Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin. Langit, bumi, syurga, neraka, semua ada apa dia? Itulah roh Nabi Muhammad SAW. Mak ayah kita lahirkan kita. Tapi Rasulullah ni dengan sebab dia, seluruh alam ni boleh ada dia rahmatan lil alamin. Yang ni ialah antara dasar ilmu yang disebut oleh para ulama' kita. Yang isyarat dalam Quran, laqad ja'akum minallahi nur. Rasulullah ni nur. Dengan mana? Dengan sebab dia zahirlah sekalian hal lain. Panjang pelajaran tu. Kalau kita faham dasar ilmu macam tu, barulah boleh datang mahabbah. Oh, Rasulullah ni rupanya kedudukan dia macam tu. Sampai kita akan lebih kasih Rasulullah, lebih daripada kasih dengan mak ayah kita. Mak ayah kita setakat lahir dengan kita. Tapi Rasulullah, dia sebab lahirkan sekalian alam ni. Yang tukut bahasanya. Apa maksudnya? Alam takkan ada melainkan sebab ruh Muhammad SAW. Disebab jasad, dia akhir. Tapi ruh dia, azali. Rafa'na, kata Allah Ta'ala, memang dah sabit kami akan memang angkat kedudukan dia, azalan, azali lagi. Zikrak, sebutan dia. Bahkan Nabi Adam AS kata riwayat, nak dapat Siti Hawa sebagai isteri tu pun, mas kahwin dia adalah dengan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat-riwayat macam ni, kadang kita belajar pun terlalu pendek dan nangkal macam saya sebut tadi lah kan. Jadi kita kadang tak ada haluan, macam mana dia tak boleh kasih kat Nabi, nak kata macam mana sabda Nabi SAW dalam hadis lain, dia kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidi, beberapa riwayat yang seumpama itu, kata Rasulullah belum iman lagi sehingga sebelum kamu, belum iman lagi seorang pada kamu sehingga aku ni orang yang paling dikasih. Macam mana nak kasih ke Rasulullah? Kalau kita faham kedudukan Rasulullah yang dia rahmatan lil alamin, kalau mak ayah kita pun kita sayang, kita kasih, pasal tak ada mereka kita tak lahir. Ni tak ada Rasulullah, tak ada alam. Kalau kita menjiwai lah tu, masya-Allah itu pun dah cukup dah untuk kita kasihkan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadanallahi ila siratal mustaqim. Itulah lebih kurang tip sekali lalu masa yang pendek singkat ni. Mudah-mudahan yang tu sebab Allah Taala fahamkan kita untuk boleh kasih dan jadikan Nabi SAW ni sebagai kutah kita kedua hasanah. Wallahu a'lam. Hadanallahu. Baik, terima kasih Tuan Guru. Orang kata ada satu sentuhan yang membuatkan saya meremang lah, di mana tidak banyak ada insan yang menyebut bahawa jasad Nabi Muhammad memang sudah tiada tetapi rohnya asal kekal selamanya. Tidak ramai yang menyebut, dan perkara ini saya rasa kurang tertanam dalam jiwa masyarakat awam.
Jadi perkara ini mungkin kita nak tanya pendapat Pio Faiz tentang didikan. Macam mana nak mendidik, nak memupuk apa yang Tuan Guru sebut-sebut sedikit tadi. Macam mana nak memupuk rasa cinta ni? Paling kurang orang kata dah, kita dah pun dah masuk ke fasa akhir zaman. Dunia pun dah macam-macam cabaran, dugaan dia. Macam mana cara nak didik jiwa kita yang jauh sangat ni? Silakan. Terima kasih kepada saudara Lepman. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad, alhamdulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Tidak syak dan ragu-ragu lagi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Alimu auladakum bihubbin Nabi." Ajarilah anak kamu cintakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajar kamu, anak kamu cinta kepada Nabi, berarti ajar dia kenal Nabi sehingga dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita kira mengaji ini mestilah orang panggil ada sanadnya. Nah, al-isnadu minaddi. Nah, sanad itu bahagian daripada agama. Laulal isnad laman sya'a qala ma sya'a. Kalau tanpa sanad, pasti sesiapa sahaja boleh berkata apa yang dia nak berkata. Maka Nabi SAW, metod dia mengajar, Nabi SAW metod cara beliau, baginda Nabi SAW mengajarkan sahabat, ada disebut dalam satu hadis, kalau tak silap saya, hadis ini sahih, iaitu Jundab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawir. Kami pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itunya kami ialah pemuda-pemuda hazawir. Hazawir ni kalau tak silapnya yakni qarib, dekat-dekat nak baligh, mana hampir-hampir umur tu nak baligh. Lalu kata Abdullah atau Jundab bin Abdullah, bagaimanakah metod cara Nabi SAW mengajar sahabat? فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنَّ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Maka Nabi mengajarkan kami akan iman. قَبْلَ أَنَّ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Sebelum bahawa Nabi mengajarkan kami akan Quran. ثُمَّ kemudian. Di antara dengan ثُمَّ. Nah, ثُمَّ setelah mana ditanam, dipasak, dipacak dah iman. Nah, kemudian daripada itu summa ta'allamna al-Qur'ana, kemudian barulah Nabi SAW mengajarkan Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan, maka bertambah-tambahlah kami ini dengan Al-Qur'an tadi itu akan nisbah imannya. Artinya di sini pasal iman bukan hanya semata-mata ma'rifatu ammah, bahkan ma'rifatu khasah. Bagaimana? Nah, iaitu sebenarnya kita setiap kali kita sembahyang, kita tu dilatih, ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali tasyahud, sama ada awal atau akhir, kita ditarbiah supaya rasa bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dan ada di hadapan kita. Ketika mana kita memberi salam kepada Nabi dalam tasyahud, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita melafazkan dengan assalamualaikum dengan dhamma mukhatab. Artinya ada orang yang nak dituju di hadapan. Kalau tidak ada, pasti kita guna dhamma ghaib. Nah? Nah, sedangkan di hadapan kita tidak ada Nabi SAW. Secara hissi tidak ada. Tapi kenapakah diajar kita assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau. Ha. Tidak kata assalamu alaihi ke dengan dhamir ghaib, tidak, dengan dhamir mukhatab. Ini orang panggil satu tarbiyah daripada Allah supaya kita merasai bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hidup. Nah, hayyun fi qulubina. Hidup dalam hati kita. Bahkan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi salam." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin," tidaklah mana-mana orang, "yusallimu alayya," yang memberi salam ke atas aku,
illa melainkan raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadku, hatta aruddu alaihi salam, sehingga aku dapat membalas salam. Nah, jadi jangan kita kata, eh macam mana Nabi membalas salam ni, ramai sangat yang beri salam kepada Nabi kat sini. Tidak serentak, nah, pelbagai benua, tidak seorang, bahkan berjuta, tidak serentak, nah, memberi salam dalam sembahyang baik, di luar sembahyang baik. Maka kita tak payah soal perkara tersebut, kerana kulir ruhu min amri rabbina yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Ada menanya kepada engkau hai Nabi Muhammad SAW tentang ruh, maka jawab, ruh tu urusan Tuhan, khijat eh Tuhan. Maka nak pandalah Tuhan buat Nabi kita ni boleh jawab senantiasa salam-salam umat baginda Nabi SAW untuk Nabi SAW. Yang penting kita tu yakin setiap kali kita memberi salam kepada Nabi SAW, contohnya dalam tasyahud atau di dalam majlis-majlis maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, yakin kita bahawasanya Nabi menjawab salam. Nah, maka dengan inilah salah satu daripada tarbiyah untuk merasai mahabbah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang yang tidak kenal, maka dia akan kata bahawasanya selipar dia tu lebih besar potensinya berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukarnya lebih berpotensi memberi manfaat berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala iyazu billah. Maka cakapan orang seperti ini, orang yang tidak mengenal qadar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin boleh kita terpengaruh dengan dakwaan kata dia mengikut Nabi. Merekalah paling menyunnah, kamilah paling kuat memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat mendukacitakan orang-orang yang terpengaruh dengan cakapan-cakapan mereka yang tidak mengenal qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mendakwa mereka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali-kali jauh. Karena ulama-ulama kita dulu, selain daripada mereka tu mengikuti Nabi, tetapi ikutnya mereka kepada Nabi itu dihasilkan daripada mahabbah, cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi itu dihasilkan daripada dari kerana kenal qadar kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tarbiyah ataupun kita kata cara nak pupuk rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat tidak jangan tinggal belajar tauhid yang pertamanya, kerana di situ ada makrifah ammah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya. Kemudian jangan tinggal mengaji ilmu sirah, sirah an-nabawiyah yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggal belajar ilmu syama'il muhammadiyah, kesempurnaan akhlak pribadi dan rupa bentuk, rupa paras kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat orang panggil duka cita, ada ustaz-ustaz kita yang memperlekehkan orang mengaji ilmu syama'il muhammadiyah. Mengatakan orang mengaji syama'il muhammadiyah ni banyak berkhayal nak dapat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Nah, memanglah, memang orang cinta kepada seseorang tu memang dia nak dan tak sabar-sabar untuk bertemu dengan orang yang dia cintai. Seperti kita berkasih, orang bergawe, orang berkasih, senantiasa nak, setiap masa dia nak bertemu dengan kekasih dia. Begitulah orang yang cinta kepada Nabi SAW. Tak sabar nak bertemu kekasih dia, iaitu Nabi SAW. Nah, maka dipelajari syama'il muhammadiyah. Nah, dikenalkan watak Nabi, rupa paras Nabi, kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain daripada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa gerak diamnya mengintai-intai bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dan diam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dan sebagainya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, bagaimana jalanan Nabi, bagaimana keamalan Nabi, bagaimana untuk dia senantiasa berpaut dan mengikuti sehingga dia dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam mimpi ataupun selahzah sebelum daripada mati dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu, ini orang-orang yang cinta, bahasa cinta tu seperti itu. Jangan tinggal belajar syama'il muhammadiyah. Dan yang terakhirnya, khasa'is an-nabawiyah, nah, khasa'isun nubuwah. Jangan tinggal mempelajari perkara-perkara yang menjadi khususiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan kita mempelajari beberapa ilmu tadi. Yang fardu ainnya ilmu tauhid, di dalamnya ada kismusani, kisim bahagian yang kedua dalam silibus ilmu tauhid, nubuwat atau nabawiyat atau risalah. Itu orang panggil wajib fardu ain. Tapi untuk menambahkan lagi rasa cinta kita, maka kita kena menambahkan lagi kenal kita kepada Nabi Muhammad SAW, tambah belajar ilmu sirah, tambah belajar ilmu syama'il, tambah lagi belajar ilmu khasais, dan tambah lagi yang kelimanya belajar ilmu dalailun nubuwah. Nah, maka kalau kita belajar lima perkara tadi itu, mudah-mudahan ma'rifah kita terhadap Nabi SAW itu boleh mentarbiahkan mahabbah kita kepada Nabi SAW semakin mendalam. Semakin mendalam kenal kita kepada Nabi, maka semakin mendalam rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan berani untuk memandai-mandai tentang agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut oleh Maulana Aswari tadi, bagaimana nak mengamalkan Al-Quran tanpa melalui ulama, pasti kita tidak akan dapat. Nak membezakan ayat muhkamah, ayat mutasyabihah, ayat mutlaqah, muqayyadah, mujmal, mubayyan, nasikhah, mansukhah dan sebagainya. Ini mungkin tidak akan dapat diketahui kalau kita tidak mempelajari daripada alim ulama kita yang telah begitu sekali juhudnya mereka bersungguh-sungguhnya menyusun ilmu dan menulis kitab-kitab agar agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam ini benar-benar dapat diamalkan oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira untuk rang yang kedua ni sadar itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton dan diri saya sendiri insyaallah. Baik, terima kasih rujukan Pio Faiz, dan kita sudah sekarang ini dah pukul 11, kita memasuki bagi kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Maulana Aswadi untuk memberi kesimpulan tajuk kita hari ini, apa makna saya ikut Nabi, silakan. Alhamdulillah, ini sebagai kesimpulan perbincangan kita malam ini. Kita sebagai kutub Syafi'iyah, hari-hari kita baca surah Al-Fatihah adalah solat bagi kita Zuhur, Isyak, Maghrib, Isyak. So, lebih kurang 17 kali kita minta kepada Allah itu surah Al-Mustaqim. Surah Al-Ladhi Muna'an'an Ka'alihim Qayri Maghdub Alihim Rabbani. Jadi dalam sepenting-penting surah Al-Fatihah sekali Allah Ta'ala ada kita, bila surah Al-Mustaqim, Allah tunjukkan kami jalan yang benar. Allah Ta'ala ajar kita jalan yang benar itu, Allah Ta'ala tunjuk address rijal, orang. Allah Ta'ala dah kata siratal ladzin, Allah Ta'ala dah kata siratal Allah, siratal Rasul. Yang kita kira itu lebih mudah dari kas. Jadi siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jalan mana? Siratal Allah, siratal Rasul. Itu lebih ringkas, lebih mudah. Kita faham. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak isyarah kepada kita bahawa rijal Allah. Allah Ta'ala letak address di sini, address rijalullah. Siapa? Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang mana engkau kurniakan ni'mat ke atas mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang engkau murkai kepadanya. Waladhdallin. Dan juga bukan jalan yang sesat. Jadi Allah Ta'ala isyarah kepada kita ini, rijal. Boleh saja Allah Ta'ala kata, nak jalan yang benar, jalan mana? Siratallah, jalan Allah atau kitab Allah, siratul rasul, jalan rasul. Tapi Allah Ta'ala nak isyarah kepada kita, jika sekiranya kita nak mengikut jalan Allah dan jalan Rasul, maka ways kamu, kamu ini antena kamu adalah rijal Allah. Siapa? Dalam surah yang lain Allah Ta'ala sebut, Al-Ladina an'amallahu alaihim minal nabiyyi wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasina ilaika rafiqah. Itulah isyarah kepada siapa? Rijal Allah. Para ulama-ulama, para fuqaha, para a'immah, mujtahidin, mereka yang bertungkus lumus bagi jiwa di dalam agama untuk memahami sunnah-sunnah Allah dan Rasul, mereka lah yang perlu kita ikut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala isyarah dalam ayat yang lain, wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah Ta'ala suruh kita ikut, wattabi' sabila, ikutlah kamu jalan man anaba ilayya, orang yang membawa kamu kepada inabah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperkenalkan kamu kepada taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat ini Allah taala isyarah kepada siapa? Isyarah kepada rijal. Dan juga ayat lain kita baca, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah ulil amr. Walaupun ulil amr yang kita fahami, ulil amr itu dimaksudnya adalah hukam, pemerintah, kerajaan dan sebagainya. Tapi jama'atun minal ulama, sebahagian besar daripada jemaah ulama mufassirin, semisal Bukafir, semisal ulama-ulama yang lain, jumlah besar mereka mengata, ulul amr di sini, ulul amr di sini dimaksudkan mereka adalah apa? Bukan orang biasa, mereka adalah para-para mujtahidin. Para-para a'in mujtahid. Ditujukan kepada mereka. Kemudian setengah orang tak puas hati lagi bila kata sebagian besar ulama kata ulul amr itu adalah dituju kepada para mujtahid. Kita kata tengok ayat seterusnya Allah Ta'ala kata, fa'in tanaza'atum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Mereka kata, tak perlu ikut ulama jika sekiranya kamu berselisih, bersalah-salahan di dalam sesuatu, maka hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Rasul. Jadi ulama kita jawab, khitab itu sebenarnya juga adalah kepada mujtahidin tadi. Para-para a'immah mujtahidin tadi. Jika sekiranya kamu berkhilaf di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu furu', furu' itu suci ke maknanya, furu' itu haid ke maknanya, mereka hendaklah faruddu ila Allah, mereka hendaklah membawa hukum dalil-dalil yang awfaq bil Quran, yang paling sesuai dengan Al-Quran, awfaq bil sunnah, yang paling sesuai dengan sunnah. Jadi khitab faruddu ila Allah itu adalah sebenarnya bukan kepada kita orang biasa awam ini, malah khitab itu juga adalah pada a'imah mujtahidin. Jadi para pendengar sebagai menutup majlis kita malam ini membuat kesimpulan, apakah perbezaan kita dengan para sahabat berkenaan dengan sunnah? Apa perbezaan dia? Boleh kita bagi tahu perbezaan kita dengan para sahabat radhiyallahu anhu ini. Para sahabat mereka mengikut sunnah kerana mereka menganggap sunnah itu adalah satu sunnah. Sedangkan kita meninggalkan sunnah kerana menganggap sunnah itu sunnah saja. Alah, kalau sunnah buat dapat pahala, tinggal tak apa. Sebab itulah kita tidak bersungguh, tidak ada motivation untuk menghidupkan sunnah. Sedangkan para sahabat yang ahfazun nasi di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling menjaga sunnah adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Disebut dalam kitab beliau ni orang yang begitu menjaga sunnah. Di Mekah dan Madinah ni beliau sentiasa mencari tapuk-tapuk kaki. Kalau-kalau ada penuh tapuk kaki yang pernah dipijak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kalau boleh nak saling tapuk nak pijak juga. Kalau kita hari ni anggap bukan ekstrim dalam sunnah, timbul satu lagi istilah. Jangan terlalu ekstrim dalam sunnah. Ada juga. Patutnya kita kena ekstrim dalam sunnah. Hari ini kita ekstrim dalam perkara di luar sunnah. Yang perlu ekstrim dalam sunnah lah sepatutnya. Kalau lah kita anggap ekstrim, tidak ada orang paling ekstrim melainkan para sahabat Nabi SAW. Al-Uzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, satu kali dia telah kutuk Iran. Maka dia telah dipanggil untuk makan satu dalam satu istana dalam hidangan yang besar. Maka bila dia duduk nak makan, dia duduk cara sunnah, basuh tangan. Kemudian bila dia makan, tiba-tiba jatuh ke dalam roti ataupun nasi, jatuh di atas ukuran yang suci, maka dia kutip balik. Dia kutip balik makan roti, putusan roti ataupun nasi tadi. Maka sahabat sebelahnya tegur dia. Ish, malu, kita ni kutip nasi atas ukuran ni. Maka dia dengan begitu josh, dengan begitu marah, dia kata, atruku sunnata habibi liha'ulal umaqa', dia kata, adakah patut aku nak tinggalkan sunnah kekasih tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan tukang-tukang bodoh di sekeliling kita ni? Maknanya sama sekali aku tidak akan tinggal tu. Kenapa sunnah Nabi? Tidaklah makan di atas perah yang bersih. Sekiranya jatuh ketulan nasi, ketulan lauk di atas perah yang bersih, tidaklah kita kutip balik. Hari ini kita makan tanpa perah, tanpa apa. Nak kutip macam mana dia atas tanah. Jadi tuan-tuan kasi Allah SWT, hari ini kita, hari ini bila kita ikut sunnah, kita faham sunnah tadi apa? Sunnah makanan sunnah. Madu habatu sodak. Itu saja yang kita faham. Sedangkan menjadi Al-Tuhani dengan Allah Ta'ala, Syekh Farid Ahmad sendiri mengatakan ada 7 tingkat dalam sunnah. Tak sempat kita cerita malam ni. Ada sunnah dalam jasadnya, ada sunnah dalam akhlaknya, ada sunnah di dalam fikir Nabi. Ada 7 tingkat sunnah. Hari ini kita bila faham sunnah, habatu sodak, iyalah itu pun sunnah kita tak nafikan. Makanan, sunnah dalam makanan, sunnah dalam pakaian, sunnah dalam akhlak Nabi SAW, berjalannya Nabi SAW, semua itu kita kena ikut. Jangan kita ikut setengah-setengah. Bagaimana Allah Ta'ala terima kan? Apakah ini Nabi Ba'atul Kitab? Kata pun Nabi Ba'at.
adakah kamu beriman dengan seluruh sikap dan kufur yang kita elai? Allah Ta'ala perintahkan kita, udhulu fisilmi kafah. Wahai orang beriman, hendaklah kamu masuk dalam Islam itu secara keseluruhannya. Jangan kita masuk ini sunnah. Bak kahwin lamai, saya nombor satu sunnah. Ha, bak solat jumu'ah, mayan subuh. Duduk tidur macam itu. Tak bolehlah macam itu. Kita kena ikut sunnah sepenuh daripada orang-orang tabligh kata, daripada bangun tidur sampai tidur balik. Daripada Baitul Khala hinggalah Baitullah, kita kena applykan sunnah dalam kehidupan kita. Dengan sunnah tadi jadi asbab Allah Ta'ala cinta kita, Allah bagi makam muhabbah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah. Dengan berkata itu Allah Ta'ala wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan dengan ayat itu mengakhiri apa itu peluang saya untuk berforum pada malam ini, dan diserahkan kepada ahli-ahli training yang lebih alim lagi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Maulana atas kesimpulan untuk tajuk kita, dan kita serahkan kepada Tuan Guru Ahmad Razani untuk bicarakan kesimpulan tajuk kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai ke penghujung malam ni. Alhamdulillah kita mendengar satu rumusan yang sangat baik daripada Maulana Aswadi Mujadidi. Saya tambah-tambah sikit-sikit je lah. Pasal kataan tu dah cukup lah kalau ikut untuk menunjukkan kesimpulan. Khasnya, kita takkan boleh sampai pada Allah Ta'ala melainkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah wasilah kita untuk sampai kepada Rasulullah. Rasulullah adalah wasilah kita sampai kepada Allah Ta'ala. Dengan istilah lain, khasnya dalam akidah kita, Rasulullah SAW dengan syafaat dia lah kita akan dapat rahmat Allah Ta'ala khasnya di mahsyar nanti. Jadi untuk memperolehi syafaat itu tak ada lain melainkan sila akidah kita betul dengan Allah Ta'ala dan akidah kita yang betul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mesti perjalanan kita ni untuk atas kata apa erti kita mengikut Nabi SAW ni, mesti taat kita ke Allah dan ke Rasul. Sedikit perbandingan untuk macam mana telah dirumuskan oleh Maulana Aswadi tadi. Sebab bila sebut ikut Rasulullah ni, tak dapat tidak mesti ikut siapa yang orang-orang yang alladzina an'amta alaihim, yang kita duk minta dalam Fatihah tu, yang ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Bila kata siapa dia jalan orang yang lurus ni, yang sahabat, tabi'in, tabi'in dengan bahasa lainnya disebut pada ulama dan awliya. Ada perjalanan zahir yang kita kena betul patuh ikut, begitu juga ada perjalanan batin. Dua-dua ni hendaklah dibangunkan. Kalau hanya hidupkan zahir tanpa hidupkan batin, cedera juga. Ada batin konon tapi zahir tak hidup, palsu bohongnya tu. Jadi tak dapat tidak untuk betulkan perjalanan zahir batin tu dengan Allah Ta'ala, zikrullah antaranya. Dengan Nabi SAW ni, marilah kita banyakkan berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebab dia adalah satu sebab untuk kita dapat rahmat. Isyarat Nabi SAW kata dia, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi asyarat. Kalau kita jahil sekalipun dalam banyak perkara, dengan sebab banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, rahmat Allah Taala bagi 10 kali. Yang antara pesanan para ulama tertua kita, khasnya kita duduk ujung zaman hujung ni, kalau kita tambah nak cari guru kena pengajian pun dengan terbatas dan terhad sangat. Antara yang kita banyakkan supaya dengan tu dapat rahmat daripada Allah Taala, banyakkan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit atas analogi, kenapa kena banyak berselawat atas Nabi SAW dengan tu sebab rahmat. Saya ngaji tutup gua sebut, dia kata ayat Quran Allah Ta'ala kata, fazkuruni azkurkum. Kamu sebutlah aku bahasa mudah, kau zikirlah aku. Allah Ta'ala kata, dia akan balas sebut. Kita kalau Perdana Menteri sebut nama kita, macam mana seorang rasa? Tak? Pak Mentua kalau ada lah, kalau Pak Mentua lah. Dia selalu sebut macam menantu aku hak ni, Allah. Itu baru Pak Mentua. Kalau Perdana Menteri selalu sebut macam mana? Oh, best. Ni Allah sebut macam mana, best. Jadi macam mana nak bagi Allah sentiasa sebut kita?
atau literal ayat mana begitu untuk kita mudah faham. Banyaklah zikrullah. Macam mana pula untuk kita ni Rasulullah kenal? Kita tak jumpa Rasulullah. Rasulullah tak nak jumpa kita. Macam mana Rasulullah boleh kenal kita, kita adalah umat dia? Saya duduk ngaji Tuk Guru sebut sama prinsip dia. Pasal telah disebut ada riwayat hadis. Jumpa tadi pun menyebut mengenai Rasulullah SAW ni setiap siapa berselawat, Allah Ta'ala akan kembalikan ruh untuk Rasulullah bagi jawab salam balik. Bahkan ada malaikat khas yang Allah Ta'ala jadikan setiap siapa berselawat. Ada malaikat khas sampai dengan Nabi SAW, orang ni berselawat, orang ni berselawat, orang ni berselawat. Jadi sejauh mana Rasulullah boleh kenal kita adalah sejauh mana dan sebanyak mana akidah kita dengan Rasulullah satu hal, dan juga sebanyak mana kita berselawat dan salam atas Nabi SAW. Orang yang hampir dengan Rasulullah adalah orang yang banyak berselawat atas Nabi SAW. Jadi itu antara amalan kita untuk atas kata sebahagian yang besar-besar ada benda yang telah disebut tu satu hal. Tapi taman kita ni untuk istilahnya jadi sabab untuk dapat rahmat tu. Isikan masa kosong kita dengan banyak berzikir dan banyakkan berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Untuk akhirnya dengan apa pembincangan tadi dengan dasar-dasar ilmu yang telah disebut oleh dua panelis kita yang saya tak sebut pun, ilmu musalah, hadis apa dan sebagainya, kena berhati-hati juga tambah zaman akhir zaman ni. Macam mana juga telah disebut oleh panelis tadi, ada kumpulan-kumpulan tertentu yang mereka ni kadang-kadang mendakwa kami lah pengikut sunnah, kami tegakkan sunnah sunnah, habis-habis bida'ah, nak sambut maulid pun tak boleh. Hati-hati sikit lah macam tu kot. Kata-kata akhir daripada saya. Jadi berhati-hatilah dengan ada golongan yang tak suka para ulama' dan para awliya' ni. Pasal mereka ni istilahnya tengok zahir macam nak ikut Nabi. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada terjebak dan terjerumus daripada orang-orang yang masuk gaung macam ni. Pasal cukup bahaya, pasal menyebabkan kita pun terikut sama dengan dia. Hadanallah ila siratal mustaqim. Wallahu'alam. Baik, terima kasih dah ucapkan Tuan Guru. Semoga kita tak sama termasuk gaung. Dah lah tak ada guru, masuk gaung pula tu. Masya Allah, subhanallah. Dan kesempatan daripada Faiz untuk tajuk kita, silakan. Sebenarnya terlebih pada cukup dah kesimpulan daripada Maulana Aswadi dan Al-Fadhil Tuan Guru Rozaini tadi. Cumanya sedikitlah sebagai kesimpulan bagi pihak sayanya. Rahimallahu liman arafa biqadri nafsih au kama qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, rahimallahu, merahmatilah oleh Allah Taala liman arafa biqadri nafsih, bagi mereka yang mengetahui qadar diri dia. Akhir zaman ni ramai yang kurang mengenali qadar diri. Nah, terlalu banyak orang yang tiba-tibanya jadi hebat dia, lebih daripada Tok Guru lagi. Dia buat video react Ustaz Azhar Idrus, react Tuan Guru Ahmad Rozaini. Dia cuba-cuba juga nak masuk dalam kancah perkhilafahan di antara para guru-guru, para alim ulama. Maka ini setengah daripada tanda orang awam yang tidak mengenal qadar diri dia. Dadahal jangan kena tahu tentang ayat muhkamah, ayat mutasyabihat, mutlaqah, muqayyadah, nasikhah, mansukhah, hadis apa sahih li zatih, sahih li ghairi, hasan, dhaif, maudhu' dan sebagainya, mursal, gapo semua-semua tadi tu yang dibahas oleh Maulana tadi. Baca Al-Quran pun tak betul, tapi masya-Allah hebat sekarang ni. Boleh memaki hamun alim ulama, boleh merendah-rendahkan tuan-tuan guru alim ulama, padahal mereka sendiri tidak mempelajari ilmu daripada guru-guru, hanya dengan secara ambil sedikit maklumat daripada orang tu, maklumat daripada orang ni, Google di situ, Google di sini. Yang mana zaman sekarang ni zaman mudah untuk akses. Nah, zaman dulu para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kitab-kitab ni tidak dalam bentuk cetakan, tidak ada matba'ah. Tak ada orang panggil mesin-mesin matba'ah nak cok, pak-pak, keluar-keluar. Zaman dulu, zaman Imam Syafi'i ke zaman Salaf dulu, nah, zaman tu orang-orang yang ada kitab ni hanya orang yang mengaji saja. Kerana semua kitab ni dalam berbentuk makhtutat, dia panggil. Tulisan-tulisan tangan. Mana anak murid ni imlak
saling daripada tok guru. Nah, kerana tidak ada orang panggil matba'ah, tempat-tempat percetakan yang boleh mencetak seperti sekarang. Jadi kitab-kitab tu hanya duduk di tangan-tangan alim, ulama dan orang-orang yang belajar betul-betul agama. Tapi mereka semua ni, Masya Allah, boleh menyebarkan agama, menyebabkan ramai orang masuk Islam dan sebagainya, walaupun berlaku khilaf, sangat hebat. Memang alim ulama kita berlaku khilaf sangat hebat. Kalau dibacakan perkataan dalam Jarh wa Ta'dil tu memang Masya Allah, Imam Malik memanggil Ibn Ishaq dengan Dajjalun lah macam-macam. Tetapi orang awam tidak cuba masuk campur dalam urusan tersebut. Terbalik zaman kita sekarang ni oleh kerana kitab tu terlalu mudah sangat untuk didapat. Jangankan beli yang dicetak matba'ah. Nah, hanya perlu PDF saja. Ketik, download, dapat satu kitab. Boleh dibaca dalam laptop, dalam handphone dan sebagainya. Ini menyebabkan orang-orang kita ni rasa seperti mereka juga ulama. Apabila boleh baca kitab, nah, seperti yang Maulana sebut tadi tu, tak faham sikit, Google Translate. Itu yang menyebabkan bila istinja tu semayang witir lah, nak semayang tu kena bawa anjing lah. Ada tok guru saya almarhum, tok guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, qaddasallahu sirrahu, panggil Pak Ustaz Hamid Gunung. Dia selalu cerita tentang perkataan Imam Syafi'i. Ataupun alim ulama kita kata, faman la lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitanlah gurunya. Ataupun al-isnanu minad-din tadi tu. Nah, al-ilmu minad-din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Kamu tilik kepada siapa yang kamu ambil agama kamu. Dia selalu cerita bahawa kepentingannya orang panggil kita mengaji agama ni mesti daripada guru yang belajar daripada guru yang belajar daripada guru. Maknanya ada sanad silsilah. Kalau kita hanya ambil daripada buku, kitab yang kita baca semata-mata tanpa guru, Allah, ini sangat bahaya. Kalau ilmu akidah, man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Kalau siapa ambil ilmu akaid, ilmu akidah daripada kitab semata-mata tanpa seorang syekh, sampai seorang tok guru pun. Kalau dia mengaji juga dengan tok guru, lepas tu dia nak tambahkan baca ayat tu, tak apalah. Nah, ni tak ada seorang tok guru pun. Nah, maka masuk dalam hati dia tu segala waham-waham. Jangan kata ilmu akidah. Ini dia baca dalam sakhabah. Nah, dalam hadisnya ada berbunyi, apa tu? Habbatus sauda, tentang habbatus sauda, shifa'un likulli da', begitulah au kama qal. Jadi habbatus sauda yang dicetak tu hayyatus sauda, tertambah titik ya, tertitik ba tu tertambah sebiji lagi jadi ya. Jadi bila tertambah titik, jadi hayyatus sauda, ular hitam. Jadi bukan jadi habbatus sauda, jintan hitam dah, biji hitam tu tidak lagi. Jadi hayyatus sauda. Jadi habbatus sauda ba. Nah, jadi tiba-tiba tertukar dengan hayyatus sauda. Mana titik ba tu naik ala kata apa, tambah dua pula hayyatus sauda. Jadi ular hitam tu jadi ubat bagi penyakit. Dia pun ambil ular hitam bacuh-bacuh buat ramuan, jadi orang panggil minuman, minum air ular hitam, akhirnya bukan penyakit, penyakit mati dia. Inilah bala di akhir zaman. Maka kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda hadis yang masyhur, Nabi kata, innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut akan ilmu, intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak cabut ilmu dengan cabut ilmu itu daripada dada-dada hamba. Tetapi walakin yaqbidul ilma, akan tetapi Allah Ta'ala cabut ilmu ni biqabdil ulama'i, dengan mengqabak, dengan mewafakkan alim ulama. Allah, walaupun kitab semakin hebat, bahkan Sahih Bukhari kau terjemuh dah sekarang ni, Al-Om pun orang terjemuh, kalau Indonesia tu Al-Om pun terjemuh, tapi kalau kau baca Al-Om direct gitu, memanglah tak faham tu. Kalau kau baca direct gitu, orang mengaji di Darul Iftah tak mesti pun siapa majmuk syarah muhazzab tu paling tinggi dah tu, tak naik siapa al-um. Maka apabila Allah Ta'ala mematikan alim ulama, itu cara Allah mencabut ilmu. Kitab tetap ada, bahkan banyak dicetak, diakses mudah, Google download boleh baca. Nah, tetapi yang ulama Allah Ta'ala mematikan, itu cara Allah Ta'ala cabut ilmu.
Sehingga mana hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak kekal lagi satu orang pun orang yang alim betul-betul. Ittakhazan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengambil mengambil oleh manusia akan ketua-ketua yang jahil. Mana nampak dalam YouTube ke Facebook ke mana, ikat kepala, ikat kepala waktu ustaz pun tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz tu tak kenal ustaz ni, dia seorang padahal dia baca Quran pun tak betul. Jangan kan orang panggil nak bahas ilmu-ilmu ilmu ulumul diniyah, ulumul islamiyah, ulumul arabiyah, baca Quran basic tajwid pun tak betul. Maka orang-orang jahil ni rasa dia macam orang alim juga. Sebab apa? Sebab kitab ni ada di tangan dia. Mudah untuk dibaca. Fasu'ilu, maka manusia menanyalah kepada orang yang disengkakan alim padahal jahil. Sengkakan alim sebab apa? Sebab baca kitab boleh tu. Banyak kitab kat rumah dia tu. Faftau, maka berfatwalah orang yang jahil tadi. Kerana dia sengka kata dia tu ada ilmu juga. Faftau bighairi ilmi, maka berpetua dia tanpa ilmu. Tanpa ilmu macam mana? Kitab ada. Ya, dia boleh baca kitab tapi kefahamannya belum tentu sahih sebagaimana ibarat-ibarat yang dia baca tadi. Mungkin kerana kurang ilmu alaknya. Tadi contoh-contoh Maulana Aswadi bagi tu Masya Allah sungguh. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh. Bagaimana orang panggil kalau kita tu tidak mengambil tafsiran alim ulama, memang jawabnya susah kita nak kita tak boleh nak beramal. Okey, susah. Payah nak beramal. Faftau bi ghairi ilmin, maka berpetua dia tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia tu sesat dan dia menyesatkan pula orang lain. Maka kerana itu saya kata Allah Ta'ala merahmati, kata Nabi SAW. Bukan saya kata, Allah Ta'ala merahmati sendiri. Nabi sendiri kata, Allah Ta'ala merahmati sesiapa yang mengenal qadar diri dia. Maka apabila kita kenal qadar diri kita, kita ni abad yang keberapa, generasi yang keberapa, berapa kali tabik nak sampai kepada Nabi SAW. Maka kita nak ikut Nabi SAW dengan direct, tanpa wasilah, wasitah, alim, ulama', para tuan-tuan guru, maka mustahil pada adat. Pada adatnya mustahil. Mungkin boleh kalau dia tu orang hebat sangat lah. Imam Mahdi ke. Mustahil mutlak lah tu Imam Mahdi. Tapi kalau kita ni orang awam macam saya ni ke, tak dapat tidak. Mesti ambil ilmu daripada guru yang berguru dengan guru yang berguru dengan guru yang berguru. Jangan ambil ilmu yang berguru tapi gurunya tak berguru. Sama orang sekarang gitu. Ya, saya guru juga. Siapa? Tok guru dia sebut nama. Tu kan tok guru. Dia tukang masak. Tak ada mengaji mana. Boleh duk cakap makrifat itu ini, itu ini. Pak jadi tok guru. Kita pun duk pakat mengaji dengan dia. Kita mengaji dengan guru yang tidak mengaji dengan guru. Habis. Potong sana. Maka sebab itulah ilmu tu mestilah ada isnadur riwayah, isnadur dirayah, isnadur tazkiyah. Kita nak tahu tok guru kita mengaji daripada mana. Tok guru kita mengaji dengan Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh. Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh mengaji dengan Tok Guru Pondok Bunuh Payung. Tok Guru Pondok Bunuh Payung mengaji dengan Tok Guru Kenali, Tok Kenali. Tok Kenali mengaji dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Al-Fatani mengaji dengan Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, pengarang Hasyiah yang Anatul Talibin, Hasyiah bagi Fathul Mu'in. Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati mengaji dengan Mufti Mazhab Syafi'i Mekah Al-Mukarramah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan naik lagi sampailah kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kita beramal dengan apa yang kita pelajari daripada kita alim ulama kita, baik tauhidnya, fiqhnya dan tasawufnya, berarti kita mengikut Nabi SAW. Itulah kesimpulan daripada sayanya, sekadar daripada apa yang mampu saya bicara dengan agak orang panggil berdebah dengan diapik oleh tuan-tuan guru kita Maulana Aswadi, Mujaddidi Hafizahullah wa atallahu baqa'ah, dan tuan guru Ahmad Ruzaini Hafizahullah wa atallahu baqa'ah. Kalau ada salah silap dan kurang adab saya bercakap dan tersalah apa, mudah-mudahannya diberi teguran dan menambahkan lagi pengetahuan yang sedia kurang yang ada pada diri saya. Cukuplah setakat itu bagi sayanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga diucapkan kepada Pio Faiz atas kesimpulan itu, dan diharap apa yang kita dengar hari ini insya-Allah menjadi satu lembaran baru
perjalanan baru, lagi pun kita nak menuju Ramadan lagi beberapa hari ni, insyaAllah apa yang kita dapat malam ni kita boleh praktikkan terus pada masa yang mana kita mampu kejar, insyaAllah. Dan dengan itu, perbincangan rakyat demi Melayu sudah sampai ke hujungnya, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian dan kelapangan masa daripada Maulana Wan Aswadi Al-Mujadidi, daripada Ustaz Syed Faiz Al-Idrus, dan juga Tuan Guru Ahmad Razaini Abdul Rahman Al-Hajari, kerana hari ini berkongsi cerita, berkongsi maksud, berkongsi kata-kata tentang apa makna saya ikut Nabi. Dan diharap kepada para penonton sama-sama mendapat manfaat, dan mana yang kita rasa sama ni dah macam terlalu banyak ilmu kita, sebenarnya masih kurang dan masih jauh lagi perjalanan kita. Cerita sanad tentang mencari guru yang belajar kepada guru, belajar daripada guru tu, itu sangat penting. Dan dengan itu, perbincangan rakyat di Melayu dah berada di penghujungnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas Aidilfitri. Assalamualaikum.